Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, alhamdulillah. Okay, dapat kita pada hari ini bersama-sama dalam satu webinar yang bertajuk Wah Mudahnya Inovasi GDP. Okay, yang kita akan bawakan tiga orang panel yang cukup hebat ini. Okay, dan sebelum tu saya nak meminta maaf di atas barang kelewatan pada hari ini disebabkan ada sedikit masalah teknikal. Okay, insyaAllah. Okay, dan terima kasih kepada rakan-rakan guru yang masih lagi setia di hadapan skrin. Okay, tanpa melengahkan masa, okay, kita nak ucapkan terima kasih kepada penganjur bersama iaitu daripada Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Mas dan juga daripada SMK Pancu Negeri Sembilan dan juga Persatuan Sahabat Guru Malaysia kerana melanjutkan satu webinar yang cukup hebat lah bagi saya pada hari ini kerana di samping memberi pendedahan awal kepada guru-guru berkaitan dengan inovasi, dia sebenarnya satu permulaan, satu titik mula untuk guru-guru menceburi bidang inovasi GDP. Okay. Okay, dan sedikit saya nak berkongsi lah, okay, berkongsi berkaitan dengan satu program yang ditawarkan oleh Universiti Teknologi Malaysia iaitu berkaitan dengan ODL iaitu Online Digital Learning. Iaitu melibatkan satu program sarjana pendidikan yang iaitu teknologi pendidikan di mana dia melibatkan satu praktis online. Jadi KMJB tak perlu untuk pergi ke UTM, hanya melalui di hadapan komputer saja. Jadi untuk maklumat lanjut boleh ke guru yang seperti yang tertera lah. Okay. Okay, sebelum tu, kita pergi lebih lanjut, saya nak buat check sikit eh. Okay, berkaitan dengan suara, boleh dengar ke? Okay, clear ke suara? Okay, rakan-rakan semua boleh bagi respon. Okay, rakan-rakan. Okay, alhamdulillah eh, boleh dengar eh. Okey, boleh jelas. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okay, saya teruskan lagi. Okey, untuk rakan-rakan yang untuk tetapan YouTube, sebenarnya YouTube ni dia mengikut kita punya kelajuan internet semasa. Jadi, kita terpaksa kena setting sedikit, iaitu untuk setting kualiti gambar dia di telefon. Yang pertama, cikgu kena tap pada skrin dan dia akan keluar titik tiga tu. Kemudian pilih setting iaitu kualiti 720 p ataupun pixel dan klik kat situ. Dia akan bagi kualiti yang lebih jelas lah di telefon. Manakala untuk di laptop, nanti cikgu klik pada screen dan dia akan keluar butang gear dan pilih kualiti dan pilih 720p juga. Okay, sekiranya di telefon ataupun cikgu rasa terganggu dengan live chat, cikgu boleh tap pada screen dan cari butang macam icon message ni dan tap kat situ ataupun sentuh kat situ dan dia akan matikan fungsi live chat. Okay, sedikit pengenalan eh. Okay, saya pun tak nak ambil masa yang panjang. Okay, yang pertama sekali salam takzim daripada Tuan Haji Bari bin Daud, merupakan pejabat di daerah pejabat di daerah Pasir Mas. Okay, kepada semua guru-guru yang hebat di dalam skrin ini sekarang. Okay, dan juga daripada Tuan Timbalan Sektor Pembelajaran PTD Pasir Mas iaitu Encik Zulkifli bin Abdullah. Beliau juga menyampaikan salam takzim kepada semua guru. Okay, sedikit kenalan adalah pegawai-pegawai SPP di PTD Pasir Mas. Okay, dan tidak lupa juga saya nak berjumpulah semua guru-guru boleh menyertai kita punya satu kesatuan lah, Persatuan Sahabat Guru Malaysia untuk di media sosial lah. Okey. Tanpa melengahkan masa, okay, kita ada, saya ingin menjemput lah kita punya panel kita pada hari ini, okay, iaitu Cikgu Nur Zahra dari Abdul Hamid yang akan akan berkongsi slot yang pertama iaitu inovasi PDP luar UTM. Okay, sekejap ya, saya nak jumpa Cikgu Nur Zahra.
Assalamualaikum Cikgu Cikgu Zara, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Bosem sihat? Okey. Alhamdulillah sihat. Okey, izinkan saya nak cerita sikit berkaitan dengan latar belakang Cikgu Zara. Okey. Okey, Cikgu Zara merupakan seorang juri lah, juri untuk projek video evaluation dan innovation yang yang apa tu daripada International Science and Science Innovation Competition 2020 ni, dan juga ini antara kejayaan-kejayaan yang telah negara dapatlah ni, apa tu anugerah emas, silver, dancer di International Summit Innovation and Design Exposition, dancer di International Science, dan juga sijil di apa tu di peringkat kalau kita kira tu di peringkat antarabangsa lah, di Universitas Multimedia Indonesia, alhamdulillah, dan juga anugerah perkhidmatan cemerlang. Tahniah Ibu Lara. Terima kasih. Okey, alhamdulillah, memang kita bawakan seorang yang sesuai lah untuk kita membincang berkaitan dengan inovasi pada hari ini. Cikgu Zara, alhamdulillah kerana sudi untuk terkonti kita pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Zara. Okey. Okey, tanpa membuang masa, mungkin Cikgu Zara betul nak mengucapkan sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Saya berharap perkongsian kita pada hari ini dapat mencetuskan idea semua guru di Malaysia untuk memulakan inovasi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ibu Zara. Okay, tanpa melengahkan masa, okay, dipersilakan, Ibu Zara. Okay, kita akan mulakan dengan slide saya ni. Okey, boleh nampak tak slide saya? Okey, boleh nampak. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua yang terlibat dan semua pendidik di luar sana. Jadi saya di sini untuk berkongsikan, saya bukan berniat untuk mengajar tapi nak berkongsi pengalaman saya dan pengalaman guru-guru di sekolah saya. Ya, kenapa pilih SMK Pancho? Sebab okey, mari kita lihat pencapaiannya. Ha, sebab di sekolah kami ni ada tim inovasi. Kita tak buat inovasi seorang-seorang tapi kita buat beramai-ramai. Okay. Kita mahu ya, Cikgu Zara. Ya. Okey, mungkin boleh tekan kita height. Oh, butang height. Ya, ya, ya. Ya, ya. Okey. Okey, okay, terima kasih. Silakan. Kejap, macam mana nak patah balik pula ni? Ya. Previous. Okey. Okey ni eh. Okey. Jadi kita di sini ada beberapa orang guru-guru inovasi, iaitu Cikgu Mimi dari RBT, Ustazah Aini Pendidikan Islam, Cikgu Zulkifli PSV, Cikgu Siti Zuraiha PSS, saya sendiri dari PBMA, Cikgu Pon PPKI dan Ustazah Zalina dari Kelab Usahawan. Jadi ini kami semua ni ada satu tim, tim inovasi SMK Pancho. Okey, diperkenalkan Cikgu Zulkifli bin Muhammad yang telah memenangi ikon guru pada Hari Guru 2019. Nanti kita akan berkenalan dengan beliau pada slot yang seterusnya lah. Okey, ini pula diperkenalkan Cikgu Mimi Nurashikin binti Mat Jaini. Okey, beliau merupakan duta guru Yayasan Petronas. Nanti kita pun akan berjumpa dengan Cikgu Mimi selepas ini. Okey, ini pula Cikgu Pon Tinfo. Okey, beliau telah mencapai anugerah guru cemerlang peringkat khas Negeri Sembilan tahun 2020. Okey, mendapat perak dalam competition presentation exhibition peringkat kemasaan 2019, Johan pertandingan reka cipta inovasi sains walabot, program peringkat khas integrasi Minggu Inovasi Kerajaan Negeri peringkat Negeri Sembilan 2019. Tempat ketiga pertandingan co-academic peringkat khas daerah Seremban tahun 2019.
Bengkel Robotik Zon Tengah bagi murid berkeperluan khas MBK tahun 2020 UIAM. Okey, ini merupakan kejayaan-kejayaan yang telah beliau kecapi bersama murid-murid pendidikan khas. Okey, jadi kat sini kita boleh nampak inovasi yang cikgu pun sediakan. Ini pula ini Robocon, Robocon Junior. Ini pun robot juga yang cikgu pun buat. Seterusnya kita ada Ustazah Nuraini binti Amran. Pencapaian beliau tertinggi ialah Guru Edufluencer. Kemudian beliau telah mendapat Gold Award International Summit of Innovation and Design Exposition 2020 Game in Learning. Okey, kat sini kita ada mantan kita punya Menteri Pendidikan. Jadi beliau telah bersama-sama kumpulan guru yang lain untuk ke program tersebutlah. Okey, ini merupakan serba sedikit inovasi beliau yang telah memenangi pertandingan Insight, International Summit of Innovation and Design Exposition 2019. Okey, seterusnya kita ada Ustazah Zalina binti Muhammad Sharif. Pencapaian beliau ialah Young Entrepreneurs Strive for Success 2019 Inovasi Automatic Cat Feeder. Okey, Cat Feeder ni sebenarnya Ustazah Zalina ni berkolaborasi dengan Cikgu Mimi. Jadi saya tak dapat nak ceritalah apa benda yang beliau telah buat. Tapi telah memenangi inilah peringkat Negeri Sembilan. Seterusnya kita ada Puan Siti Zuraiha binti Hussein, guru PSS. Okey, beliau telah membuat inovasi keceriaan pada PSS. Contohnya ini kita ada projek lestari alam, inovasi keceriaan menggunakan bahan terbuang. Nah, contohnya tuala terpakai, buat pasu, botol mineral, dia buat zirafa, seluar jeans terpakai, bunga. Okey, kemudian ini sudut-sudut keceriaan yang menggunakan bahan terbuang. Contohnya tayar telah dijadikan akuarium dan ada ikan dalam tu. Kemudian ni bunga matahari. Okey, daripada botol dan yang hitam tu daripada plastik hitam lah. Dan beliau juga telah melakukan automasi PSS, mewujudkan blog, menyediakan bahan-bahan digital, kutipan data melalui Google Form, sudut stem, sudut pengkarya guru dan sebagainya. Okey, ini ialah penulisan beliau. Okey, ada beberapa siri buku yang telah beliau hasilkan. Dan boleh kita dapati buku tulisan beliau ni di NLB Library lah. Okey. Ni saya sendiri. Okey, saya sendiri seperti yang Bos Sam dah ceritakan, jadi tak payahlah saya sebut lagi ya. Ini adalah antara sijil dan medal yang telah dimenangi oleh saya dan juga anak-anak murid saya. Jadi ini bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan semua orang dan Sekolah Menengah Pancu jugalah. Ini sijil-sijil saya di ISIC 2020 dan juga ICAT 2019. Okey, tibalah kita pada tajuk hari ini iaitu inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya fokuskan pada luar KPM ya sebab nanti untuk yang KPM punya Cikgu Mimi akan jelaskan lebih lanjut. Jadi yang pertama sekali kita kena tahu apa itu inovasi. Okey, saya sedar sejak PKP ni banyak organisasi yang menyediakan webinar dan bercerita tentang inovasi. Jadi saya harap cikgu-cikgu di luar sana dah ada idea lah apa itu inovasi. Yang kedua, siapa perlu buat inovasi? Okey, yang ketiga, kita akan membicarakan bila nak mula. Seterusnya yang keempat, di mana nak kongsi inovasi? Yang kelima, kenapa perlu buat? Okey, yang keenam, pengalaman inovasi dan trend terkini. Dan yang terakhir, pengalaman penjurian. Jadi saya di sini berkongsi saja ya. Jadi kalau saya tersalah tu saya minta maaf awal-awal lah. Okey, apa itu inovasi? Inovasi PDP merupakan suatu pembaharuan kreatif di mana kaedah atau cara yang baru digunakan bagi seseorang guru untuk memastikan objektif pengajarannya tercapai. Jadi maksudnya asalkan ada apa-apa saja yang baru yang belum pernah dibuat orang, kita boleh panggil dia inovasi. Okey, yang kedua, penemuan inovasi adalah untuk menangani masalah bagi meningkatkan sistem pendidikan. Jadi kan kita ni kalau tak ada masalah, saya rasa kita pun susah nak buat inovasi. Jadi kena cari dulu masalah.
Lepas tahu masalah, barulah kita boleh fikirkan langkah-langkah seterusnya. Yang ketiga, sesuatu produk atau bahan bantu mengajar atau kaedah atau konsep atau idea yang baru atau yang sedia ada tapi telah ditambah baik dan memudahkan PDP layak dipanggil inovasi. Ha, ini secara gambar rajahnya apa itu inovasi. Okey, yang pertama, pengetahuan baharu. Iaitu idea baharu yang dianggap lebih baik daripada idea lama. Jadi kalau kita duduk diam-diam kan, lepas tu kita ting dapat idea, itu boleh jadi inovasi. Okey, yang kedua, cara baharu, amalan baharu dalam PDP yang boleh meningkatkan produktiviti. Jadi kalau kita tiba-tiba mendapat satu ilham, cara atau amalan baru yang boleh meningkatkan produktiviti, itu juga inovasi. Seterusnya, objek baharu. Ya, kalau cikgu-cikgu ada objek baharu yang belum pernah digunakan dan yang belum ada di pasaran, itu lagi bagus. Maka itulah inovasi, cikgu. Dan seterusnya, teknologi baharu. Ya, penggunaan teknologi baharu dalam pengajaran. Yang terakhir ialah penemuan baharu. Ya, perkembangan persekitaran pembelajaran. Jadi kalau cikgu temui sesuatu yang baru, cikgu mulakanlah sekarang. Itu adalah inovasi cikgu lah. Siapa perlu buat inovasi? Jawapannya, sesiapa pun boleh, cikgu. Okey, lagi satu, guru yang ingin memohon guru cemerlang, sesuailah tu buat inovasi. Dan juga, kalau cikgu nak dapat 20 mata kredit SPLKPM, cikgu buatlah inovasi. Sebab, satu inovasi markahnya 20 mata kredit. Setahun tu boleh satu je lah, sebab memang maksimum dia 20. Jadi, cikgu tak payah buat banyak-banyak, satu je inovasi setahun. Okey, kalau bernasib baik cikgu, produk inovasi tu boleh dikomersialkan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau produk cikgu bagus, cikgu boleh jual. Ha, dapatlah pendapatan sampingan. Okey, sebab ada cikgu yang saya dah jumpa, dia memang mengkomersialkan inovasi dia. Jadi memang tak mustahil lah cikgu kalau cikgu boleh jadi jutawan satu hari nanti. Siapa tahu kan? Bila nak mula? Sekarang cikgu. Ha, mulakan sekarang. Jangan tangguh-tangguh. Lepas dia dengar webinar ni, cikgu mulakanlah. Ini saya kongsikan antara beberapa pertandingan inovasi yang sedang berlangsung. Ini saya kongsi je tau cikgu. Saya tak dapat komisen, tak dapat apa pun. Saya share je. Yang pertama, pertandingan inovasi iCompex 2021. Lepas tu, International Digital Innovation and Invention Challenge IDIIC 2021. Program STEMX School, Pertandingan Inovasi Pendidikan IPG Kampus Ken Tuaran Sabah. Lepas tu ada lagi ni, masri.info/pertandingan virtual inovasi pengajaran pembelajaran 2021. Aid Conference, ni. Jadi saya sebenarnya banyak berhubung dengan nilah laman web ni lah, My Aid Conference. Jadi kat sini ada macam-macam tau cikgu. Kalau cikgu berniat dan menghasilkan penulisan, cikgu rasa nak masuk seminar, nak masuk pertandingan inovasi, nak buat anekdot, penulisan apa-apalah, semua ada. Cikgu masuk dekat link yang saya dah sediakan ni cikgu. Okey, iklan pertandingan inovasi ni kita boleh dapati dari laman web, supergroup Telegram, Facebook dan sebagainya. Pertandingan inovasi ni pula diadakan sepanjang tahun. Jadi masa mula-mula saya nak masuk inovasi tu, saya pun tertanya-tanya, adakah masa-masa dia kan? Adakah dia mungkin Januari sampai Mac saja ke? Lepas tu dah tak lagi. Tak cikgu, sebab banyak organisasi yang menyediakan pertandingan inovasi. Bulan 12 pun ada cikgu waktu cuti sekolah kan? Jadi selalulah cikgu tengok-tengok dekat media sosial iklan-iklan inovasi. Okey. Di mana nak kongsi inovasi? Cikgu, bila cikgu dah mula buat inovasi, mula-mula kongsikan dulu dengan ahli panitia, dengan guru-guru sekolah kita. Jadi cikgu mungkin boleh buat slot PLC ke? Okey, lepas tu cikgu kongsikan. Lepas tu cikgu kongsi pula dengan guru-guru sekolah lain. Sebabnya kan, inovasi kita tu mesti orang lain guna. Jadi bila orang lain guna, baru kita nampak dia tu berkesan ke tak berkesan. Kalau dengan sekolah kita je boleh cikgu, tapi kalau cikgu nak markah banyak dalam pertandingan inovasi, cikgu kongsikan dengan sekolah lain. Okey. Lepas tu,
Boleh juga kongsi di media sosial, tapi sebaik-baiknya selepas mendaftar MyIPO supaya harta intelek dilindungi. Kita cikgu nak dapat idea cikgu, nak kata susah tu boleh jugalah kan. Jadi idea kita tu cikgu, kita kena lindung dia cikgu. Sebab kadang-kadang idea tu kena ciluk kita dah marah kan. Jadi sebaik-baiknya kalau cikgu nak share dekat media sosial, cikgu lindung dulu harta intelek cikgu. Jadi daftarlah dekat MyIPO. Okey, ini ada satu quotes, ya. Yeah. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Jadi kat sini inovasi SMK Pancu cikgu kita buat bersama-sama. Kita tak buat seorang-seorang. Sebab buat seorang-seorang ni letih. Lepas tu kadang-kadang kita rasa penat, kita rasa down, kita rasa tak ada motivasi. Jadi bila kita buat ramai-ramai, semua orang saling bantu-membantu, bagi sokongan, kita akan rasa seronok. Dan nak buat lagi, nak buat lagi. Okey, kenapa perlu buat inovasi? Pertama sekali, nawai tu kita cikgu. Kadang-kadang kita buat sesuatu kerja tu sebab kita ikhlas. Kita rasa seronok. Dan ada juga sebab nak tengok kemenjadian murid. Jadi saya masuk inovasi sebab saya nak anak-anak murid saya ni berani, boleh menonjolkan diri dia. Dan paling paling bagus bila dia dapat bercakap dengan orang ramai. Sebab saya guru PBMA, saya mengajar kemahiran lah. Jadi saya nak mereka semua ni dikenali. Okay, maknanya nak menjadilah lepas tu. Kemudian bonusnya bila dapat bertanding menang. Okay, jadi tengok niat kita cikgu. Yang kedua, inovasi PDP anjuran luar KPM sebenarnya mudah cikgu. Sebab template disediakan. Okey, ada satu pentadbiran yang saya masuk tu, mula-mula dia minta abstrak lah. Jadi abstrak tu pun cikgu dia dah bagi dah. Dia dah bagi satu sampel apa yang kita kena sebut dalam abstrak. Lepas tu bila dia tengok abstrak kita okey, dia akan bagi surat yang dia menerima kita punya pendaftaran. Okey, lepas tu cikgu bila kita dah daftar, kita bayar yuran ikut jumlah yang denda. Kita buatlah, ada tu dia minta poster je cikgu. Jadi maknanya lepas buat abstrak, buat poster. Lepas tu tunggu je result dipanggil ke apa benda kan. Ha, macam tu. Jadi maknanya inovasi PDP ni, anjuran luar KPM, dia senang cikgu sebab template dah disediakan. Okey, seterusnya inovasi adalah suatu cara penyelesaian masalah. Okey, refleksi pada RPH boleh mencetuskan idea inovasi. Bila kita mengajar ni cikgu, lepas tu mungkin kita ada buat refleksi, kita tengok kenapa anak murid yang kita ajar tu dia lambat faham, mungkin cara penyampaian kita yang kena diperbaiki. Jadi daripada situ cikgu, daripada refleksi situ, kita buat intervensi dan kita lakukan inovasi. Okey, inovasi ada markah untuk permohonan guru cemerlang. Okey, ini ada satu gambar yang saya share daripada Ustazah Aini. Saya suka gambar ni sebab Ustazah Aini ni kata ini dekat Zhang Fro, dia ada tulis signboard sini, "Let's write the future with innovation that has taken people to the top of Europe since 1896." Ha, gitu. Maksudnya cikgu, kenapa orang-orang di Europe tu maju? Sebab rakyat dia buat inovasi cikgu. Kita kalau nak negara kita maju, kita mesti buat inovasi. Jadi marilah kita sama-sama buat inovasi untuk bangsa, agama dan negara. Ni rasa ini ada. Ni antara slide saya yang terakhir. Okey, tak lama pun sebenarnya. Saya ingat lama bebel. Okey, tapi sekejap je. Jadi pengalaman inovasi dan trend terkini cikgu. Pengalaman saya masuk pertandingan inovasi, mula-mula saya cari iklan dia. Bila dapat iklan, apa saya buat tahu? Saya tengok dulu perincian pertandingan. Tengok tarikh-tarikh yang terlibat supaya kita boleh rancang kita punya aktiviti. Lepas tu tengok peringkat pertandingan. Kalau time tu saya rasa saya nak ambil yang kebangsaan, saya carilah peringkat kebangsaan. Kalau rasa nak ambil antarabangsa, pilihlah yang peringkat antarabangsa. Jadi kita tengok tarikh-tarikh dia, tengok pula peringkat dia, tengok jenis anugerah yang dia bagi. Ada berapa jenis anugerah kan? Kalau untuk murid, kita ketengahkan anak murid kita cikgu. Dan saya lebih suka kalau anak murid saya ke depan. Okey, lepas tu tengok kategori dia. Okey, ada kategori sekolah rendah, sekolah menengah, IPTE, IPTS dan juga untuk guru-guru. Jadi kita tengok kategori tu. Scope idea dia pula. Dan perincian penilaian pembakaran. Ini penting cikgu sebab
Pada saya lah, bila kita nak masuk pertandingan, kita kena tahu apa yang juri nak bagi markah banyak. Jadi yang mana juri bagi markah banyak, kat situ kita kena lebihkan. Okey? Ha, lepas tu yang kedua, kita tengok yuran dia pula. Yuran tu selalunya ikut kategori lah. Kalau kita daftar untuk murid, maka muridlah ketua. Kita jadi orang bawah-bawah lah kan. Ataupun tak apa, cikgu jadi guru pembimbing, cikgu tak ada nama kat sini pun tak apa. Tapi saya lebih suka kalau dalam banyak-banyak nama tu, akhir sekali nama saya. Ha, macam tu. Selalunya kos dia tu untuk yuran adalah dalam RM200 hingga RM300. Boleh bayar guna duit sekolah atau duit PBG atau poket sendiri cikgu. Setakat pengalaman saya, adalah beberapa kali guna duit PIBG. Sebab PIBG sekolah menengah Pancur ni memang sangat membantu. Ya, sangat membantu. Terima kasih lah ya. Poket sendiri setakat ni ada juga. Tapi kalau boleh kita kurang-kurangkan lah kan. Boleh keluar poket sendiri, tak ada masalah cikgu. Seterusnya, semua penyertaan menerima pingat. Ini untuk kekalkan motivasi. Jadi tengok jugalah. Sebab ada satu pertandingan tu yang saya masuk mula-mula kan. Tak dapat pingat apa cikgu. Dapat penyertaan aja. Lepas tu dapat sijil untuk saya seorang aja. Anak murid saya tak dapat sijil. Jadi saya rasa kita kena memilih cikgu. Pilih mana yang kita rasa sesuai untuk kita dan kita boleh bawa anak-anak murid kita, maka kita masuklah. Jadi kita kena pilih-pilih lah. Yang cantiknya bila masuk je semua pun dapat pingat. Itu untuk kekalkan motivasi cikgu. Okey, yang keempat, peluang mempertandingkan produk dan idea. Produk lawan produk, idea lawan idea. Okey, idea dipentangkan dalam poster. Okey, sebab ada pertandingan inovasi yang mempertandingkan produk dan juga ada yang mempertandingkan idea tapi tak ada produk. Jadi kita kena tengoklah apa organizer tu sediakan yang macam mana. Okey, jika pertandingan dalam talian, komen juri dibekalkan dalam email untuk penambahbaikan. Ini penting cikgu. Sebab juri-juri tu selalunya memang berpengalaman, jadi kita perlukan pendapat mereka lah untuk kita buat penambahbaikan. Okey, seterusnya sediakan abstrak atau poster atau banting. Selalunya template diberikan supaya seragam. Macam saya kata tadi, kalau inovasi anjuran luar KPM ni memang dia ada sediakan template. Jadi kita ikut saja template dia. Kalau boleh, kita ikutlah semua yang dicadangkan. Kalau nak tambah lagi pun tak apa, tak ada masalah. Cuma jangan kurangkan aja. Okey, last kali, persembahan produk atau idea. Okey, kita boleh buat secara maya. Okey, sejak-sejak ni kan, sejak ada pandemik COVID-19 ni, pertandingan inovasi selalunya dia buat secara maya. Maksudnya kita kena hantar video cikgu. Jadi cikgu kena pandailah sediakan video. Kalau tak menarik macam mana pula kan? Jadi cikgu kena buat video tu ikut kriteria apa yang penganjur nak, dan kalau boleh video cikgu tu memang ada semua perkara yang boleh memberi markah banyak untuk cikgu. Okey, lepas tu kalau pertandingan tu dia buat secara fizikal, maka cikgu sediakanlah props. Okey, sedia brosur. Lepas tu buat tayangan video penggunaan dia. Macam saya, hari tu saya masuk untuk saya punya apa tu, automatic water refill steamer. Jadi saya sediakanlah video tayangan penggunaannya. Dan sediakan kaedah pembuatan produk tersebut. Okey, ini pengalaman inovasi saya yang telah saya buat dengan anak-anak murid PVMA. Okey, kat sini ni bengkel memasak lah PVMA. Kemudian bila kita dah standby semua, kita panggil penolong kanan kurikulum dan Cikgu Zul sendiri untuk penjurian peringkat dalaman. Maksudnya ini kali pertama saya nak masuk. Jadi saya minta anak-anak murid saya present. Jadi Cikgu Zul dengan Ustazah Laila telah memberikan komen-komen yang sangat bernas lah ketika itu. Okey, ini juga sewaktu mereka membuat latihan persembahan. Okey, ini di hari kejadian cikgu. Okey, hari kejadian kita telah membuat booth, disediakan tempat, satu meja, satu kerusi. Jadi kita kena susunlah cikgu. Ni steamernya, ni banting, lepas tu laptop ni untuk kita tayangkan video macam mana penggunaan steamer tu. Okey, ni anak-anak murid PVMA saya sedang memberikan penerangan lah pada juri ketika itu. Ni keadaan meja di booth pameran.
Okey, ni bergambar kenang-kenangan. Ni juga ketika Mima, anak murid saya ni, Mima menerangkan tentang kaedah pembuatan kita tu, pembuatan menghasilkan steamer ni. Okey, ini saya punya inovasi hari tu. Saya nak ucapkan terima kasih kepada OPA, Prof. Madia, Dr. Sohaimin Api, sebab beliau memang menjadi tulang belakang untuk inovasi saya. Saya banyak rujuk beliau. Okey, ini yang kita dah pergi dekat kedai kek, kita minta dia test. Ini ialah inovasi saya lagi satu, iaitu Kesum Flakes. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada adik praktikal PVMA, Nur Hidayatul Akma binti Maidin dan Nur Amali Najihah binti Marhadi dari UTHM. Jadi kalau ada guru-guru praktikal yang nak cuba buat inovasi, datanglah praktikal di Pancu. Kami sedia menerima dengan tangan yang terbuka. Okey, kecil tempat tangan, padang bola Pancu kita sediakan. Okey, ini juga kisah di sebalik tabir, yang mana kita kena sediakan video. Jadi anak-anak murid saya berlakon lah ni cikgu. Ini masa nak sediakan artikel-artikel. Ini masa menang Johan di KMNS. Alhamdulillah. Ini kita punya booth pameran. Jadi booth pameran tu kita kena susun lah cikgu, supaya nanti nampak flow cantik tu. Okey. Ni ada dapur, sebab kita ke Sunflakes tu kita nak tabur dekat atas makanan kan. So kita ada buat omelette, lepas tu kita sprinkle dengan ke Sunflakes. Okey, ini bergambar bersama-sama pemenang di KMNS. Okey, ini gambar semasa buat pameran lah. Ni last sekali cikgu, kita celebrate sebab dah menang kan. Jadi celebrate makan kat McD. Okey, nampaknya ni slide terakhir kita. Pengalaman penjurian. Yang pertama, juri akan tengok novelty. Okey, keaslian produk inovasi kita. Okey, macam mana juri tu check keaslian dia? Kita Google cikgu, Google ada tak produk yang sama macam ni? Okey, kalau ada yang sama, apa penambahbaikan yang calon-calon tu sediakan. Jadi kita kena fokuskan pada keaslian produk inovasi. Yang kedua, problem statement. Permasalahan apa yang kita kaji. Okey, impact kepada pelajar, komuniti, organisasi perlu dibuktikan dengan testimonial. Jadi ini sebenarnya yang tadi saya kata, kita berkongsi pada guru-guru sekolah kita dan juga guru-guru di sekolah lain sebab kita nak testimoni. Okey, kalau mereka menyokong, kalau mereka kata bagus ke apa ke, kita kekalkan. Kalau kata ada macam ada yang tak kena ke apa, kita buat penambahbaikanlah. Kemudian, poster yang jelas dan kreatif memaparkan keseluruhan idea inovasi. Jadi, poster tu memang kita dapat template dia. Jadi, walaupun disediakan template, kita kena terangkan dengan jelaslah supaya juri tu faham. Okey. Kemudian, pembentangan yang dapat meyakinkan juri. Okey, lepas tu kita ada copyright, daftar hak milik dalam MyIPO. Ni kan, kalau kita ada ada copyright punya tu, kita sediakan salinannya, kita hantarlah pada penganjur. Itu ada markah cikgu. Jadi siapa-siapa yang dah buat inovasi di luar sana, bolehlah cepat-cepat daftarkan hak milik. Kemudian pencapaian terdahulu jika ada. Ini pun memberi pengaruh juga. Sebab bila kita dah capai anugerah di pertandingan lain, kita buat penambahbaikan dan masuk ke pertandingan yang baru kita masuk tu, jadi pencapaian terdahulu pun diambil kira. Okey, produk makanan perlu ada lab test, nutrition test dan packaging. Okey, sijil pembentangan jika ada, itu pun memberi markah juga pada penjurian. Bukti penerbitan buku atau jurnal. Okey, seterusnya potensi komersial, kos bina dan kos jualan. Lebih murah lagi bagus. Sebab inovasi ni cikgu, kalau boleh yang tak makan kos yang tinggilah. Jadi kalau boleh kita guna bahan terbuang, itu lagi bagus. Contohnya kan, saya pernah pergi pertandingan inovasi tu, dia buat kulit pisang dijadikan tepung. Kulit pisang dijadikan tepung, tapi tak bolehlah buat makanan sebab memang dah ada inovasi tu, kulit pisang jadikan tepung buat makanan. Tapi ni kulit pisang jadikan tepung, dia buat macam plastisin. Anak-anak boleh boleh main macam tanah liat. Jadi kalau termakan pun tak apa sebab tu memang tak bahaya. Kulit pisang kan. Jadi kita kalau nak buat inovasi tu,
cari benda yang terbuang, yang orang tak nak pakai tu. Kita inovasikan jadi sesuatu yang baru, yang bermanfaat, yang semua orang pun boleh guna dah lepas tu. Last sekali ialah kolaborasi dengan industri. Jadi kalau kita ada berkolaborasi dengan mana-mana industri, kita boleh guna testimoni mereka dan itu juga memberi markah lah kepada kita punya inovasi. Semua ni cikgu, slide ni saya dapati selain daripada pengalaman saya sendiri daripada buku Ribu cikgu. Okey, buku Ribu ni tulisan Dr. Siti Suriani Osman. Kat sini Dr. Su berkongsi tentang pertandingan penulisan, pertandingan perpustakaan keluarga dan pertandingan inovasi. Okey, saya dapat ni sebab itulah. Sebab saya join dalam My Aid Conference tu. Jadi kalau sesiapa yang perlukan maklumat lebih lanjut, boleh dapatkan buku ni dengan harga RM30. Saya tolong promosi je tau. Saya tak dapat komisen pun. Itu saya rasa itu saja perkongsian saya untuk pagi ini. Okey. Okey, alhamdulillah. Cikgu Zara Okay, satu perkongsian yang cukup menarik lah bagi saya untuk pendedahan dan juga perkongsian-perkongsian berkaitan dengan apa yang telah Cikgu Zara kenal dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau saya tengok tadi tu memang salah satunya perkara-perkara yang kita sebagai guru ni memang duk sentiasa buat, kalau kita kata. Cumanya macam mana kita nak terjemahkan apa kerja buat kita ni sebagai inovasi. Okay, dan tadi alhamdulillah terima kasih banyak-banyak Cikgu Zara khususnya kerana telah apa tu telah memberikan beberapa tip dan juga apa tu kejayaan-kejayaan yang telah Cikgu Zara apa tu yang dapatlah sepanjang apa tu tercebur dalam apa terceburi dalam bidang inovasi. Okey, nak tambah sikit Bos Sam. Ya, boleh. Sebenarnya kan inovasi ni kita dalam tak sedar pun kita dah buat sebenarnya. Cuma cikgu tak dokumentasikan je. Saya percaya semua guru-guru di luar sana pun biasa buat inovasi, cuma kita tak sedar benda tu sebenarnya inovasi. Contohnya kalau kita upgrade bengkel kita menjadi bengkel yang lebih kondusif, itu juga inovasi. Ha, itu sajalah tambahan. Okey, ya betul. Itulah. Dia biasanya sebagai sebenarnya dari segi saya sendiri pun, kita sebenarnya kita dari segi pendedahan salah satu. Dan mungkin kita tak ada mentor. Kita tak ada mentor dan kita tak tahu nak bermula. Dan SMK Pancu alhamdulillah mempunyai satu tim yang cukup hebat. Dan hari ini juga tim daripada SMK Pancu Negeri Sembilan ni sudi untuk berkongsi dengan semua guru-guru di Malaysia lah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Cikgu Zara. Ya, sama-sama. Okey. Mungkin ada soalan Soalan daripada rakan-rakan kita. Tadi ada saya ada nampak satu soalan tu daripada cikgu yang dia kata ada tak inovasi daripada untuk peringkat prasekolah juga. Inovasi prasekolah ada juga tu, tapi saya rasa soalan tu sesuai dijawab oleh Cikgu Zul. Okey, tak apa. Nanti kita simpan soalan tu. Kita akan tanyakan kepada Cikgu Zul. Okey. Mungkin sebelum tu, Cikgu Zara ada nak memberi sepatah dua kata dulu sebelum kita pergi ke slot yang seterusnya. Okey, saya harap penerangan saya tadi tu jelas dan boleh menimbulkan inspirasi lah pada guru-guru di luar sana. Sebab memang kita nak mula tu, kita kena ada kegigihan sikit cikgu. Saya hari tu masa nak mula pun, sebenarnya saya jealous lah dengan kejayaan Cikgu Zul. Sebab Cikgu Zul ni kalau masuk apa-apa pun, nombor 1, 2, 3 dalam tangan. Jadi saya kata, kita ada contoh yang terbaik di sekolah. Kenapa kita tak ambil iktibar, kita tak gunakan kepakaran Cikgu Zul tu. Jadi bila Cikgu Zul selalu up dekat grup sekolah kan, jadi itu menimbulkan inspirasi. Yang kedua, saya rasa sebab sudah lama tak masuk pertandingan,
kan, pertandingan memasak tu zaman MPV je. Bila PVMA sekali je saya masuk tu, apa, Aisyah, dan alhamdulillah dia menang Johan peringkat negeri di Kolej Yayasan. Jadi lepas tu bila dah menang tu, saya rasa oh, saya perlu ciptakan kemenangan-kemenangan lain untuk anak murid saya. Saya nak anak murid saya ni berani, berani bersuara, dia tak malu yang dia murid PVMA, dan dia kena expose lah, expose dengan dunia luar. Dan sebenarnya tahun 2000 tu lepas ke, tak silap saya, mungkin 2019 kot, saya ada jemput bekas anak murid saya, murid MPV catering dulu, dan dia sekarang dah jadi chef dekat kapal cruise. Jadi saya panggil dia untuk buat demo masakan, dan itu membuatkan anak murid yang lain rasa hebat, rasa nak jadi macam contoh yang kita dah highlightkan. Jadi kita ni kalau nak berjaya, saya rasa kita kena ada satu ikon. Kita kena senang kata tirulah kejayaan orang, copy paste macam tu. Okey, jadi itulah sebenarnya macam mana saya boleh menceburkan diri dalam inovasi. Sebab saya rasa semua orang pun boleh berjaya, dan inovasi ni sebenarnya senang je cikgu. Ikut template, buat, siap, hantar. Kalau buat video tu tak apa. Budak-budak sekarang pandai buat video cikgu. Saya tak pandai lah kan. Jadi saya pilihlah antara ahli tu, siapa yang Tera buat ni. Kita kenal pasti. Kenal pasti kebolehan anak murid kita, supaya masing-masing pun menggunakan kepakaran yang ada. Lepas tu kita bantu dia untuk terus ke hadapan. Itu dia cikgu. Ya, terima kasih Cikgu Zara. Okay, seperti yang Cikgu Chai Mendy bagi tahu, okay, terima kasih kerana memberi inspirasi kepada saya. Ya, bukan saja kepada Cikgu Chai Mendy, tetapi kepada saya juga. Okay, pada ini, okay, terima kasih banyak Cikgu Zara. Memang kita perlu ada model lah. Model dan juga mentor supaya kita bergerak dengan jalan yang betul lah maksudnya. Okey, dan mungkin ada rakan-rakan kita di komen bertanyakan link SPLKPM dan juga link kehadiran. Okey, kita akan share dari masa ke semasa, dan untuk setakat ini kita tak share lagi. Lepas ni kita akan share insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Zara. Okay, sebelum kita pergi kepada slot yang seterusnya, kita dengar dulu ucapan daripada pengetua SLK Pacu. SLK Pacu, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Zawahir Syahrum, selaku pengetua SMK Pancu ni, ingin merangkamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan penghargaan kepada PPD Pasir Mas, Kelantan dan juga sahabat guru Malaysia kerana memilih SMK Pancu ni untuk berkongsi ilmu dan pengalaman mengenai inovasi. Sebagai seorang pengetua, saya selalu bincanglah dengan tim pengurusan saya. Dan kita sebagai seorang pengetua ni, kita kena faham cikgu ni, mereka ni sentiasa tersekat dia punya kreativiti ni sebabkan oleh kekurangan dana. Oleh kerana itu, semasa dalam mesyuarat kami pengurusan, kita selalu bincang macam mana kita nak mendapatkan dana apabila guru-guru ni ingin memasuki pertandingan. Jadi kita punya hubungan yang sangat baik dengan PABG, dan apabila satu ialah mak bapak ni ataupun PABG ni hanya akan menyokong apa jua program sekolah jika sekolah dapat membuktikan bahawa kejayaan ini akan menaikkan nama sekolah dan memberi manfaat ataupun impak pada anak mereka. Jadi apabila kelab inovasi ni dia menang beberapa pertandingan, maka nama SMK Pancu pun dah mula terkenal dan pelajar-pelajar pun berasa gembira masuk pertandingan, sama juga dengan cikgu. Dan cikgu sendiri ada kala ni keluar duit mereka sendiri untuk menjayakan pertandingan tersebut, maka ia menyebabkan ibu bapa bersama-samalah untuk membenarkan dana PIBG itu digunakan untuk menampung perbelanjaan apabila guru dan murid pergi bertanding.
Memang banyaklah yang saya dapati ya sepanjang saya menjadi pengetua dari tahun 2017 hinggalah 2021. Memang PIBG dan juga ada juga YB lah yang memberi katuang dana untuk co-curriculum dan sebagainya. Jadi ini membantulah sekolah untuk menjayakan program inovasi di sekolah. Okay, guru-guru itulah satu lah yang saya rasa sangat seronok di SMK Pancur. Ialah tak adanya sifat iri hati ataupun ingin menjatuhkan antara satu sama lain. Guru-guru di Pancur ni, apabila kawan mereka menang, semua mengucapkan tanya. Tak ada yang terkecuali. Dan apabila kawan mereka tidak berjaya menang, pun tetap mengucapkan syabas kerana apa masuk pertandingan dan mungkin akan ada kemenangan yang lain kali. Dan satu lagi ialah apabila mereka balik semula ke sekolah, mereka akan sentiasa ada postmortem lah macam mana untuk memperbaiki lagi hasil inovasi yang mereka buat tu dan akhirnya boleh menang. Contohnya macam ada satu inovasi yang dilaksanakan oleh PVMA ya. Pada mulanya PVMA tu dia tidak mendapat hadiah pertama eh. Tetapi apabila dia balik, Cikgu Zul dan tim dia telah memberi pandangan bagaimana untuk menambah baik hasil inovasi Puan Zahra tadi. Dan akhirnya bila dia pergi lagi sekali untuk pertandingan, dia telah mendapat hadiah emas. Dan jadi itu yang saya rasa seronok lah. Bermaksud apabila Cikgu Zul dan tim dia membuat pertandingan inovasi ini, dia memberi satu rasa nafas baru pada guru-guru bahawa apabila kita bekerja sebagai satu pasukan, ia memberi satu rasa keseronokan lah, dalam kepuasan bekerja. Pandangan saya lah. Sebenarnya, bila kita bercakap tentang inovasi, kita kebanyakan orang berfikir inovasi hanya untuk sains dan matematik ataupun teknologi. Tetapi bagi saya, inovasi ini ialah penambahbaikan kepada sesuatu yang dah wujud. Tapi kita buat penambahbaikan supaya ini memberi makna dan impak yang lebih besar pada pembelajaran pelajar-pelajaran yang lain. Oleh kerana itu, bila cikgu saya ni, mereka masuk, dia ada guru RBT, kita ada guru pendidikan seni, kita ada guru pendidikan Islam, kita ada guru PVMA, malah kita ada guru pendidikan khas. Dan mereka ni semua adalah guru-guru yang memenangi berbagai pertandingan inovasi. Jadi apabila mereka menggabung jalinkan dia punya hasil inovasi itu, contohnya seni, guru seni memberi dia punya sentuhan seni kepada hasil-hasil yang pelajar buat, sama ada RBT ke, malah koperasi masuk pertandingan inovasi. Jadi akhirnya yang dapat impak ni ialah pelajar. Jadi menang atau kalah itu perkara kedua. Yang pentingnya ialah bila pelajar ini berasa bahawa dalam inovasi ini, apa-apa saja ya boleh kita innovate provided kita berfikir di luar kotak. Jadi ini yang saya suka. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan datang ke sekolah saya, kita akan dapati bahawa inovasi ini menyeluruh. Dia bukan saja PDP saja, tetapi dia mampu segala-gala. Dan kita nak pelajar kita nanti, bila dia bekerja, dia ada soft skill, dia boleh ada kemahiran bercakap, kemahiran membentang, kertas kerja, keyakinan diri yang tinggi. Jadi apa ini yang kita nak. Maknanya kita menyediakan pelajar-pelajar kita untuk industri revolusi industri 4.0. Yang mana kita memerlukan kecakapan, kemahiran, kebijaksanaan, membuat kertas kerja dan sebagainya. Ini yang menyebabkan SMK Pancur ini berbeza daripada sekolah lain dari sudut inovasi. Guru rasa seronok, pelajar pun berasa seronok.
Dan inovasi ini penting kerana apabila pelajar ada rasa bangga diri, contohnya macam pelajar saya menang short film kan, di Jepun, satu Malaysia barulah kenal SMK Panco tu sekolah apa. Sebab apa? Kita latih budak kita untuk membuat short film lah, ambil video dan sebagainya. Semuanya hasil pelajar kita dengan bimbingan guru. Jadi pelajar ni akan respect cikgu dia dan dia akan rasa keyakinan diri yang tinggi. So satu hari nanti dia akan ambil bidang perfilman. Jadi ini semua akan membantu mereka untuk menjadi pelajar-pelajar yang hebat. SMK Panco ni kita telah membuat satu motto lah, motto sekolah, iaitu From Panco to the World. Jadi apabila kita buat motto From Panco to the World, memang kita rasa boleh ke Panco ni pergi jauh sampai ke arena antarabangsa. Tapi apabila inovasi ini dilaksanakan dengan jaya ni oleh para guru, kita dapati bahawa mereka telah memang moto ni berjaya membuahkan hasilnya. Contohnya, kita telah masuk pertandingan international ICAT IID 2019 di Universiti Multimedia Nusantara Jakarta, di mana kita telah menang Gold Award Secondary School Innovation dan juga kita mendapat Silver Award Social Impact. Jadi kita dah sampai ke Indonesia, from Panco to the World. Kemudian kita juga telah pergi jauh untuk menang tempat top 3 ya, daripada 7 buah filem Asia dalam ASEAN International Short Film 2019 di Jepun. Sekali lagi kita telah pergi ke arena antarabangsa, ke Jepun. Kemudian kita juga telah menang International Summit di Innovation and Design Expo 2020, Platinum Award RBT dan Silver Award PVMA, yang ini di Indonesia, di Universiti Maya. Di Universiti saya bagi potong. Kita juga telah menang International Summit of Innovation and Design Expo 2020, Platinum Award bagi RBT dan Silver Award bagi PVMA. Jadi kita telah menang banyak anugerah-anugerah antarabangsa. Jadi samalah ya, seperti apa yang saya katakan tadi, walaupun kita menggunakan motto From Panco to the World, tetapi ia telah membakar semangat para guru dan para pelajar untuk memang sampai ke arena antarabangsa. Dan yang saya sangat bangga ialah pelajar saya yang terlibat dalam perfilman short film Jepun tu tadi. Seorang pelajar ya, Azmi itu tidak telah masuk Politeknik Pulau Pinang dalam bidang perfilman, dan seorang lagi telah masuk dalam bidang fotografi di UiTM Mendung. Jadi ini yang saya katakan tadi, apabila kita telah memberi tapak kepada pelajar untuk berkarya, mereka akan menjadi dia akan menjadi titik tolak pada anak-anak murid kita ni untuk mencuba nasib, mencuburi bidang yang dia berminat. Walaupun pada mulanya pelajar-pelajar ni bukanlah pelajar-pelajar yang hebat dalam bidang akademik, tetapi dia punya confidence level dia tu menjadi sangat tinggi, dan akhirnya mereka berjaya dengan sijil yang mereka perolehi daripada SPM dan juga sijil yang mereka menang di peringkat antarabangsa.
Tak ada suara cikgu. Okey. Okey, sorry. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah kita telah dapat tengok tadi satu sedutan video daripada SMK Pancho. Okey, from Pancho to the world. Okey, satu apa tu kami, satu tema yang cukup baik dah bagi saya. Dan kita pun dapat tengok betapa positifnya seorang pengetua dan juga melahirkan guru inovasi yang sehingga ke peringkat antarabangsa. Okay, alhamdulillah. Okay, tanpa melengahkan masa, kita akan ke slot yang kedua, iaitu bersama dengan Cikgu Mimi. Okay, izinkan saya memperkenalkan Cikgu Mimi, iaitu Cikgu Mimi Nur Rashidin binti Muhammad Jaini, yang akan betul membentangkan untuk slot yang kedua, iaitu inovasi dan PDP. Okay, beliau merupakan adalah master trainer dalam computer science RDP Bahagian Istik, UNESCO, MUI dan Pusat STEM Negara. Dan beliau juga adalah STEM teacher, Yuta STEM, guru STEM oleh Yayasan Petronas. Okay, dan juga merupakan juri projek video dan video innovation dan innovation. Okay, dan kalau kita tengok ni antara kejayaan-kejayaan cikgu ini yang pada tahun 2020 mendapat Platinum Award di Insight 2020 di Universiti Malaya, pada 2019 Gold Award, okay, 2019 Platinum, 2018 Silver Award dan juga 2015 Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Okay, alhamdulillah. Tahniah ini. Terima kasih. Okey, mungkin Cikgu Mimi ada nak memberikan sepatah dua kata sebelum kita mulakan sesi slot yang kedua. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih menjemput SMK Pancho untuk join session pada hari ini, sharing session. Jadi, saya nak bagi sikit pantun lah, boleh? Boleh. Okey. Empat darah, silap intonasi. Okey, macam mana pantun? Okey, empat darah di tepi sungai hendak merangkap, siram merama. Bertuah sungguh kita dapat beramai. Semoga diberkati usaha kita semua. Gitu dia cikgu, tak boleh nak boleh nak serius sangat ni. Saya sebenarnya nak dengar cikgu Mimi nyanyi tadi. Drama lebih. Okey. Macam itulah. Okey, semoga kita dapatlah berkongsi bersama pada hari ini. Okey, alhamdulillah. Okey, tanpa melengahkan masa, saya dipersilakan Cikgu Mimi untuk slot yang kedua. Okey. Okey, saya share screen sekejap. Okey, boleh nampak Okey, Assalamualaikum semua, selamat sejahtera, selamat pagi. Ada yang tengah masak ke? Kan? Ada yang tengah lipat kain ke, cuci baju sambil-sambil pakai apa? Earphone dengar kan? Yelah curi-curi masa sebab kita semua busy kan? Jadi terima kasih kerana masih sudi dan masih bersama kita pada hari ini. Jadi slot saya pada hari ini lebih kepada sharing session kan? Kalau kita nak lebih tahu yang apa macam secara technical detail tu, kita ada banyak webinar-webinar webinar apa inovasi daripada Cikgu Linda. Ha, jadi boleh tengok-tengoklah semua tu. Okey, jadi on tak on ni. Ha, kita redah je. Okey. Okey, jadi saya Mimi Nur Rashidin binti Muhammad Jaini, cikgu seorang guru RBT. Saya mula posting pada tahun 2010, hujung tahun ni 2010. Mak saya pencen 2003, saya masuk balik 2010. Macam sambunglah legacy tu kan. Okay, saya mula dekat SMK SMK Mambau. Okay, sorry. Sehingga 2017, dan pada 2017 saya redeploy, okay, dipindahkan, ditukarkan ke SMK Pancho mengikut permintaan lah. Okay. Jadi dekat SMK Mambau ni nak kata saya tak ada inovasi, ya, yeah, mungkin tak ada sebab saya lebih kepada co-curriculum. Okay, saya ni seorang pemimpin Pandu Puteri, jadi banyak terlibat dengan NGO lah kan, sampai dapat pingat tangkai padi, up sikit tapi sekarang, dan tak sangka dulu sebenarnya saya ada je inovasi. Okay,
modul KHB ni, tapi saya tak tahu dan saya tak didedahkan dengan inovasi. Saya pun tak ambil tahu kot masa tu kan, busy ke sana ke sini. Jadi sekarang saya dah tahulah sebenarnya modul KHB saya ni boleh dikategorikan sebagai inovasi. Cuma sekarang dah tak ada KHB, dia dah tukar kepada RBT. Ini saya share sikit lah, Johan pernah dengan memasak Maggi kan. Saya ni suka-suka Jepun sikit, jadi saya punya seni tu lebih kepada Jepun-Jepun, Jecomel macam tu. Okay, kemudian ke SMK Pancoh, saya dah tak jadi puteri-puteri Ayu, saya tukar kepada Abang-Abang okay, PKBM, sedia berkhidmat, jadi soja pula. Jadi kenapa dekat sini saya letak gambar teater ni? Kalau nampak kat situ, kita ada Cikgu Zul, ni. Lepas tu kita ada Cikgu Mulyati dan ni saya lah. Okay. Sebabnya inilah titik mulanya saya suka macam terdedah atau terlibat, macam terjentik hati nak join inovasi. Okay. Pada tahun 2017 yang saya baru posting ke Pancoh ni, hari pertama saya datang ke sekolah, pengetua saya iaitu ialah Cikgu Ustazah pula, Hajah Zawahir. Dia bawa saya pergi ke bilik muzik. Cikgu Zul ni ajar muzik juga, bukan bilik muzik, ajar seni eh. Dia bawa saya ke bilik tu, masa tu ada Cikgu Zul eh. Dia kata, Zul, kau ajar Cikgu ni, Cikgu Mimi ni, jadi macam kau. Dia kata, Mimi, awak belajar ke Cikgu Zul, bantu Cikgu Zul. Dia tu banyak sangat benda nak buat, tak cukup. Dia kata tak cukup tangan dah. Jadi saya pun okeylah, kita bantu dia. So masa ni pertandingan teater ni kebangsaan, tapi kebetulan tuan rumahnya Negeri Sembilan. Jadi saya pun ikutlah dia sampai ke Rembau rasanya masa tu. Okey, saya bantu Cikgu Zul dari segi pasang-pasangkan baju, tacak-tacak makeup kan, tata rias tu. Dan akhirnya dapatlah anugerah-anugerah ni, anugerah khas sinografi, anugerah pembantu terbaik, anugerah khas busana terbaik dan anugerah khas tata rias terbaik. Walaupun kita just tacap-tacap kan, tapi sebabkan kita buat, so kita rasa macam wow, ada sikit lah kita sumbang kat situ kan. Jadi perasaan dia macam seronok eh. Jadi saya pun mulalah rasa macam nak jadi macam Cikgu Zul lah, buat semua-semua ni kan. Dan kebanyakannya semua Cikgu Zul buat ni untuk pelajar. Okay, jadi kita pun teringinlah nak buat macam tu. Okay, jadi seterusnya kita tengok inovasi ni sepanjang saya berinovasi ni lah. Saya punya peribadi, saya kata inovasi ni ada shortcut dan ada long cut. Boleh tak macam tu? Okay, inovasi shortcut. Bagi saya dia, kita nak shortcut ke antarabangsa terus. Dia kena ada yuran penyertaan dan mungkin kena ada bayaran lah. Okay, bayaran. Jadi kita bayar dan tapi apa yang bagusnya, satu, kita dapat terus sijil antarabangsa. Okay, dan yang kedua, kita boleh cepat belajar. Okay, kita belajar cepat-cepat, kita boleh tengok antarabangsa punya persembahan, antarabangsa punya pertandingan tu macam mana. Jadi kita cepat belajar kalau inovasi shortcut tu, walaupun kita keluarkan duit sendiri. Okay, inovasi long cut ni pula kebanyakannya melalui KPM daripada peringkat daerah, lepas tu menang baru dapat peringkat negeri, menang lagi baru dapat masuk kebangsaan dan akhirnya antarabangsa. Jadi dia punya perjalanan tu jauh, tu long lah kan. Tapi kelebihan dia, kita dapat pengiktirafan yang lebih dalam KPM lah. Dia KPM pun boleh tahu, oh ni hebat, terus kita kenal lah sekolah tu, kita kenal cikgu tu kan. Jadi itu inovasi long cut. Masih juga pembelajaran, masih juga kita dapat belajar dengan long cut ni. Kita belajarlah kalau kalah tu sebab apa, apa yang tak cukup. Okay, kita masih belajar juga kat situ. Okay, cuma inovasi shortcut ni kita, yang bagusnya dia boleh terus direct eh. Okay, jadi saya pun nak share lah sikit dari inovasi-inovasi yang saya dah buat. Okay. Okay, ini kalau tengok nama dia, inovasi pertama saya lah pada 2018. Saya ni sebenarnya takut-takut nak buat inovasi. Dia macam malu-malu tapi mahu tu kan. Yelah, orang tak pernah buat inovasi, tak pernah masuk bertanding. Jadi apa saya buat? Saya bertanding dengan pelajar. Bagus kan? Sebab apa? Pelajar yang ke-present, pelajar yang buat juga, saya tinggal bantu-bantu sikit. Dan dalam pertandingan tu kalau kalah pun, takpelah, pelajar, saya macam takpelah, tak malulah, yang penting pelajar dapat dulu. Itu dia kan. Kemudian
idea ni, nak FunTap ni sebenarnya dia sejenis alat pembelajaran lah, PDP, ABBM eh. Yang mana saya ni suka macam bagi token, bagi gula-gula pelajar, coklat eh. Kalau budak tu dapat jawab, saya akan bagi coklat. Tapi sebabkan bengkel saya tu besar, nak bagi ataupun nak suruh budak tu datang ke depan, lepas tu ambil balik ke belakang, ambil masa. Kadang-kadang dia orang dah bertepuk bertampar dengan orang sebelah, dah jadi lama. Jadi apa saya buat? Saya campak aje. Jadi budak pun angkat, tangkap macam tu kan. Jadi daripada situ saya kata macam mana saya nak buat supaya lagi seronok. Lepas tu, itulah dia yang ini PES ni. Saya dapat ilham daripada gula-gula PES ni. Mana-mana kita tekan, keluar gula-gula. Tekan lagi, keluar gula-gula. Saya improvise dia dalam bentuk FunTap, yang mana bila kita masukkan kad ni, mana-mana kad ni nanti, dan kita tekan jawapan yang sebenar, dia akan keluar. Dia akan keluar gula-gula kat situ. Jawapan betul je boleh keluar. Macam mana nak buat? Itulah dia, kita kena guna coding, kita kena guna Arduino kan. Coding robotik sikit lah dekat situ. Okay, Alhamdulillah masa tu first innovation saya bawa pelajar-pelajar kesayangan ni pergi ke USIM. Okay, peringkat kebangsaan. Masa ni dia terus ke peringkat kebangsaan. Okay, dan dapat silver award. Dan masa ni jugalah baru saya tahu dalam inovasi, contohnya bronze gangsa, dia ada bagi macam 5 bronze. Maksudnya 5 inovasi boleh dapat bronze award. Maksudnya tak, bukan 1, 2, 3 je dapat. 5 orang tu boleh dapat bronze. Kemudian silver, dia bagi 3. Gold, dia bagi 3 juga. Jadi, seronok lah. Okay, masa ni memang first time join, tiba-tiba dapat silver pula. Jadi, kita pun macam lagi teruja nak buat lebih. Kan? Kemudian, apa yang saya buat? Sebab inovasi ni mudah kan? Kita pergi ke FunTap 2.0, tambah nombor je tu dah jadi inovasi. Tak adalah, maksudnya kita tukarlah sikit kan. Jadi sebenarnya yang tadi ni, saya tengah pregnant. So lepas je siap benda ni, saya dah beranak tu, FunTap 2.0 ni pada bulan 2, dia punya registration dia. Saya naik je sekolah untuk apa nama dia, lepas cuti bersalin tu. Tu yang kelakar sikit tu kan, hari Jumaat saya naik. Lepas tu Cikgu Zul jumpa, cucu-cucu datang jumpa saya kan. Dia kata, "Mimi, saya nak awak masuk ni pertandingan ni, Insight 2019 ni, peringkat antarabangsa." Oh, antarabangsa, terkejut lah kan. Lepas tu, mana ada, saya tak ada inovasi pun. Saya tak ada apa, saya tak sempat pun kan, sebab hari tutup dia esoknya Sabtu. Saya naik hari Jumaat tu. Cik Zul kata, "Tak apa, tak apa. Bagi je yang tahun lepas punya, kau tukarlah nama dia sikit," dia kata. "Nanti lepas tu baru kita upgrade slow-slow, sebab pendaftaran dia bulan 2 tutupnya, tapi pertandingannya bulan 4. So ada masa," dia kata kan. So Cikgu Zul lagi, dia memang dia tu ada macam kepakaran dalam memaksa eh. Memaksa tapi dalam masa yang sama dia bantu kita. Okay, dia bagi dia punya, dia dah join, dia dah masuk, dia dah hantar. So dia bagi dia punya poster. "Aku buat lebih kurang macam ni," dia kata kan. So kita pun buat. Tapi yuran nak bayar macam mana? "Alah, kau gunalah duit kau dulu," dia kata kan. "Nanti kita cari PIBG, kita minta lah surat PIBG," dia kata kan. Lepas tu saya kata, "Oh okey lah." Masih lagi dalam hati tu macam nak tak nak dah lah, antarabangsa, tak ada persiapan, baru naik pula bercuti lama kan. So Cikgu tu kata, "Kau tak nak ke anak murid kau tu dapat sijil antarabangsa," dia kata kan. "Menang tak menang tak kisah, dapat antarabangsa punya sijil," dia kata kan. Saya kata, "Oh betul juga, sayang kan murid kan." Jadi kita pun tak apalah, masuk tak menang tak menang, dapat sijil antarabangsa. Masa tu lah fikir dia punya apa impact dia tu kan. Lepas tu ni lah masuk. Jadi kita pun tukarlah sikit gambar dia. Kita tukar daripada kotak ni tadi, ni daripada cardboard ni tadi, kita tukar kepada canggih sikit. Ni beli kat Mr. DIY. Inilah dalam dia. Rupa dalam dia berceranggah kan. Ni tempat letak sugus tu. Nanti sugus tu akan keluar dekat sini. Okay, jadi kita tengok sikit lah macam mana dia punya penggunaan dia. Je. Jadi video ni lah saya tayang ulang-ulang ni kat sini ni. Okay, jadi bila ada video dia pun tengok macam menarik agaknya kan. Ya, kalau tak menarik tak menang kan. Jadi itulah dia FunTap 2.0, kita dah upgrade
Okay, jadi apa yang saya tengok kat sini, antarabangsa kan, jadi pelajar kena cakap dalam bahasa Inggeris. Jadi saya cakap dengan budak-budak ni, practice. Okay, practice. Awak tulis skrip tu dalam bahasa Melayu, kemudian jumpa cikgu bahasa Inggeris awak. Masa tu tak ingat, tak silap saya cikgu Jamilah. Dia tolong kan, lepas tu dia tolong betulkan skrip-skrip tu. Itulah saya kata, kita kena ada kerjasama. Tak tahu English, pergi jumpa cikgu English. Tak tahu matematik, cari cikgu matematik. Tak tahu sains, pergi jumpa cikgu sains. Kan? Okay, jadi masa ni pun saya pun teringat masa tu cikgu Zul dia ada nak buat inovasi apa tak mengenai mengenai elektrik. Saya dalam perjalanan pergi ke Terengganu masa tu, dia call, "Mimi, cuba tengok Lita ni betul tak aku ambil dari internet, saya ambil dari internet," dia kata. Saya pun tengok-tengok, oh ada kena betulkan sikit ni. Saya pun lukis-lukis atas tisu, ambil gambar bagi kat dia. Ha, pun boleh. Yang penting kita ada hubungan macam tu, kan? Tak tahu tanya, kita bantu, kita apa? Minta bantuan, kan? Jadi alhamdulillah yang ini kita dapat Platinum Award lagi sekali. Alright. Okay, kemudian pada tahun yang sama, yang tadi tu kategori shortcut ni sebab kena bayar. Bagi saya yang shortcut-shortcut ni semua kena bayar lah. Ni bagi sajalah nak try KPM sebab kita dah belajar, kita dah tengok yang kita dah ada semangat tau, dah ada semangat pergi antarabangsa, pergi kebangsaan secara terus. Lepas tu kita kata okay, jom kita mula dari macam ikut step-step, macam mana pula pergi dia kan. Jadi pertandingan inovasi STEM peringkat negeri 9 2019. Okay, kita ambil tema keselamatan sebab dia STEM, tak kisah tak, sama ada dalam PDP ke keselamatan ke apa kan. Jadi kita ambil tema keselamatan. Inilah dia Teddy Guide. Hodoh sikit kan, tapi takpelah, kata inovasi. Inovasi ni kita apply lah lagi bagi cantik. Ini pelajar lain pula. Okay, pelajar-pelajar saya kebanyakannya daripada form 1, form 2, form 3. Jadi dia punya komitmen tu kena kuat sikit. Mak ayah yang kena hantar sebab dia tak ada apa, tak ada lesen kan. Jadi kita kena kuat sikit kat situ lah. Memang hari-hari berkampung kat sekolah. Itu je kita punya pengorbanan lah cikgu kan, duduk kat sekolah. Jadi ni dia Teddy Guard. Apa benda ni sebenarnya? Teddy Guard ni sebenarnya alat keselamatan yang mana kita boleh pakai dekat lengan, kita boleh letak dekat beg. Macam ni dia boleh sangkut dekat beg kan. Ataupun kat mana-mana je sebab dia jenis strap. Jadi yang ada sekarang, bila kita cabut, macam untuk perempuan kan, dalam kitchen bila cabut bunyi alarm, bunyi buzzer. Tapi yang ni bila dia cabut bunyi buzzer dan dia boleh spray terus. Dia ada poket kat sini, boleh spray terus orang tu, kalau orang tu dekat kan. Jadi dia ada 2-in-1. Jadi ada bunyi dan juga dia boleh spray. Okay, tapi yang ni kita kalah. Kita hanya di peringkat penyertaan sahaja. Okay, sebab kita tengoklah orang lain punya apa yang macam yang menang tu kan, apa benda yang dia menang. Rupa-rupanya kita punya penulisan, pendokumentasian kita tu tak cukup tak cukup padu lah kan. Dia punya data tak cukup, maksudnya data tu nampak macam very basic. Okay, lepas tu penggunaan dia ni, ni memanglah sebab apa, terkejut-terkejut punya penyertaan kan. Jadi tak sempat kita nak bagi kat orang suruh test, ambil gambar dengan orang lain, lepas tu macam mana feedback kan. Jadi itu pun penting. Okay, kalau inovasi-inovasi ni yang mempunyai data, maksudnya data penggunaan yang bagus, data orang menggunakan inovasi kita tu banyak, tu lagi bagus. Okay, dia punya selling point dia tinggi lah. Okay, jadi ni hanya peringkat penyertaan sahaja. Okay, jadi selepas ini dalam tahun 2019 juga, nampak tak, saya lagi sekali saya hanya tambah 2.0. Tadi Teddy Guard, yang ni Teddy Guard 2.0. Kan? Inovasi kan, kita just tambah nama tu, kasih sikit dah jadi inovasi. Okay, jadi kita nak tebus talak lah orang kata kan, macam tebus balik apa yang kesalahan kita hari tu, kita buat betul-betul. Okay, kali ni kita bersama dengan UiTM dan juga University Multimedia Nusantara Jakarta, ICAT IID 2019. Kali ni kita kaji betul-betul apa kehendak pertandingan tu. Okay, dia kata kalau tengok kat sini, Asia International Community of Art and Design. Art and design. Jadi kita pun kenalah buat design kan. Design sikit, bagi nampak art sikit, bagi nampak boleh pasar tu tinggi sikit. Jadi masa tu dia kata hanya hantar poster sahaja dulu. Poster pitching nama dia. Poster pitching ni maksudnya kita poster tu mesti betul-betul all out lah kita bagi, sebab daripada poster tu barulah diorang fikir atau barulah diorang tengok nak pilih yang mana. Jadi kalau poster tu kita buat main-main, peluang kita nak ke peringkat seterusnya susah. Jadi poster tu kita buatlah betul-betul. Inilah poster dia.
Okay, yang menggunakan teknik yang sama juga iaitu cabut dan boleh spray. Ha, yang ni pula kita tarik rentak badan dia, dalam badan tu ada spray, dekat kepala dia tu ada alarm. Jadi dia masih lagi two in one. Okay, bibi-bibi dia boleh bunyi macam tu. Jadi dekat sini dapatlah menebus kekalahan yang hari tu, mendapat gold award. Masa ni pun, ni masa ni kat Jakarta ni lah ni poster kami kat sini. Ni orang-orang Indonesia tengah tengok. Tapi malangnya kita tak sempat nak pergi ambil medal tu dekat sana. Kita ambil dengan Cik Sophie. Ni Cik Sophie kita ambil dengan Cikgu Zul. Cikgu Zul pun menang juga masa tu. Kita ambil dekat airport je, kita menanti kedatangan Cik Sophie dan kita bergambarlah dekat airport je pun boleh. Okay, jadi nanti saya akan share lagi pasal iCAD ni sebab ada webinar juga mengenai iCAD ni nanti bulan 4 nanti. So insyaAllah nanti bolehlah tengok eh. Okay, kemudian masih lagi guna yang sama. Okay, tapi insight kalau kalau cikgu-cikgu perasan tadi, saya dah join Insight ni 2019 secara fizikal yang FunTab 2.0. Okay, kemudian 2020 masa ni dah COVID. So Insight ni dibuat secara virtual. Okay, kita kena ambil video, kita kena poster pitching juga kan. Jadi saya upgrade daripada TeleGuard tu, feedback dia, dia kata your TeleGuard is too big, dia kata, and make it smaller. So kita pun buatlah DinoGuard. DinoGuard ni kecil je lah macam ni, macam keychain. Tapi menggunakan konsep yang sama, ada alarm system, ada paper spray dan kita tambah sikit GPS kat dalam tu. Jadi maksudnya bila GPS tu kena ada masuk SIM card lah kan, jadi ada penggunaan lebih sikit kat situ. Jadi bila kita guna benda tu, kiranya parent dia boleh track anak dia kat mana. Tapi kalau saya beli GPS tu dalam lingkungan 5 kilometer ke, kecil sangat, 50, range 50 kilometer. Jadi tak cukup kuat lah, tapi takpelah untuk inovasi sebab benda tu mahal kan, beli guna duit sendiri, beli kat Shopee. Jadi kita beli yang sikit-sikit, yang penting konsep tu ada. Okay, GPS, alarm system dan paper spray. So kita upgrade dia lagi. So dekat sini saya pun terfikir juga nak masuk lagi sekali ke Insight ni. 2019 dah dapat platinum, maksudnya award yang tertinggi. Jadi bila 2020 ni kot lah kalah ke kan, kan macam yelah kita ni ada macam insecure kan, macam rasa imposter syndrome tu, nanti saya terangkan sikit, tinggi. Jadi kita pun macam tak nak lah, tapi bila fikir balik, ni budak yang lain. Okay, tadi FunTab tu budak yang lain, yang DinoGuard ni budak yang lain. Jadi apa salahnya bagi lagi sekali international sijil kat dia, kalah pun tak apalah. Jadi lah niat tu agaknya macam tu kan, dapatlah platinum lagi sekali, alhamdulillah kan, another achievement unlock lah orang kata. Okay, budak excited, dia rasa sebabnya dia kata hari tu masa yang kalah dekat STEM Negeri Sembilan tu, dia rasa macam alah kesian cikgu, kita orang risau cikgu sedih sebab salah, dia kata kan. Kita pula rasa kita pula yang sedih kan, dia orang yang kalah buat semua all out tu. Tapi bersyukurlah budak-budak tu dia ada rasa empathy dekat situ kan, itu pun kita sebenarnya dah bina dia orang punya dalaman dekat situ. So bila dia menang kat sini, salah satunya dia try nak apply SPP menggunakan sijil-sijil ni lah. Sebab dia dah tak ada PT3 kan, itulah dia ni batch yang tak ada PT3. Jadi antara benda yang dia nak guna, gunalah sijil-sijil extra ni kan, apa yang nak menunjukkan dia extra daripada orang lain. Okay, jadi oleh sebab tadi tu banyak inovasi-inovasi terbuka lah di luar KPM dan ada juga dalam KPM. So sekarang ni saya share yang pertandingan guru inovatif pula. Ni untuk diri sendiri pula. Kita masa tu kita dah bagi 4 orang, 4 pertandingan bawa budak. So kita kata dah ada confidence sikit lah untuk diri sendiri punya pula kan. Kita yang present, kita yang buat, kita yang all out semua. Lepas tu ni cerita dia kelakar juga. Ni kategori long cut lah ni. So kita mula daripada proposal pitching pula. Okay, jadi kita hantar proposal by hand kepada PPD. Jadi PPD pun dia tengok semua proposal tu, dia akan pilih beberapa yang dia nak yang dipilih untuk dipertandingkan, untuk dipersembahkan. Jadi saya terpilih, saya dan cikgu pun terpilih tapi yang kelakarnya hari pertandingan tersebut, hari tu baru saya tahu saya terpilih. Pukul 10 nak mula ke 10.30 saya baru tahu. Saya dengan cikgu pun baru tahu. Tak tahulah macam mana dia punya, saya punya salah tengok ke apa, email tak sampai ke kan. So
So pejabat call, Mimi kenapa tak datang, tak sampai lagi dekat pertandingan guru inovatif? Apa organizer call. So dia kata, "Hah? Tak tahu pun. Tengah mengajar ni, tak ada apa-apa kan?" Lepas tu cikgu pun jumpa saya. Cikgu pun tu cikgu PPKI apa sekolah Pancu eh. Dia kata, "Mimi nak pergi ke?" Macam tak ada apa, macam tak bersedia pun dia kata kan. Lepas dia kata, kalau tak pergi rugi pula, kita boleh tengok orang lain punya inovasi. Jadi tak apalah cikgu pun, kita pergi macam just jalan-jalan cari makan lah, jalan-jalan tengok orang punya kan. Memang tak ada niat nak menang pun kan. Macam okeylah, datang kami pun pergilah sehelai sepinggang. Okey, kalau tengok kat situ saya ada alas meja ni kan. Kalau nampak kan macam alas meja langsir kan, kau perasan. Itu pun sebenarnya saya pinjam daripada cikgu dari sekolah kat belakang tu. Belakang meja saya tu. Saya kata, cikgu ada lebih ke nak pinjam? Boleng sangat saya punya meja ni. Yelah, tak ada apa-apa. Orang lain semua tengok belakang tu. Ada banner, ada banting, segala bagai kan. Saya pamphlet pun tak ada. Memang sehelai sepinggang. Bawalah laptop, bawalah barang saya tu. Jadi kita try jugalah. Kita pergi kan, saja nak tengok kan. Memang bila kita dah fikir tak menang, so dia punya apa confidence tu tinggi sikit, macam apa-apa je lah kan, kita redah je. So saya dengan cikgu pun redah je tengok. Lepas tu kita jalan-jalan lah tengok orang lain punya apa-apa PDP punya inovasi kan, seronok. Dan memanglah tak berjaya kan, tengok keadaan pun tahu banyak lagi-lagi bagus. Tapi apa yang saya belajar dekat situ, dia ada kriteria-kriteria permakahan kan. Kejap lagi saya tunjuk juga dia punya borang juri tu. Rahsia kan. Tapi saya tunjuk juga nanti dekat slide 21. Ni baru slide 11. Sabar ya. Jadi dekat situ saya tahulah apa kekurangan-kekurangan saya. Terutamanya kategori persembahan. Tentang dapat kosong. Persembahan tu maksudnya setup meja kan. Lepas tu dia punya ke apa, penggunaan produk saya tu. Produk ni sebenarnya baru siap. Tak sempat lagi nak pasang apa, pasang penutup dia lah, apa benda semua tu. Jadi nak bagi kat cikgu lain guna pun tak sempat. Jadi itulah sebenarnya kan, inovasi ni bukannya nak cepat-cepat. Okay, kita buat slow-slow. Kita, maksudnya kita plan betul-betul. Kita bagi cikgu sebelah guna. Kita bagi cikgu sekolah sebelah guna. Kita bagi cikgu daerah sebelah guna. Bila dah banyak disebar luas, lepas tu kita masuk bertanding. Tak kisahlah kalau tahun ni kalah, tahun depan masuk lagi tukarlah. Smart Circuit 2.0 pula ke kan. Jadi senang je kan inovasi ni. Kita upgrade sikit, tukar bahagian ni sikit, tukar sikit dah inovasi. Nama pun inovasi. Kalau invensi tu lain. Invensi tu mesti sesuatu yang baru. Cikgu RBT pun tahu kan, invensi, inovasi. Okay, seterusnya ini produk-produk. Yang ini pula adalah nota. Okay, saya tak tahulah cikgu dalam ni ada ke tidak kan. Cikgu RBT. Okay, saya cikgu RBT tingkatan 1, 2, 3. Jadi produk ni pun, produk pula. Inovasi ni saya menggunakan teknik nota blok, yang mana saya gunakan, saya bahagi kepada blok-blok ataupun jadual. Aspek, perkara, huraian. Dia bacalah dari aspek ke huraian tu. Jadi baca satu, dia terus tahu. Satu, 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 satu. Tercetusnya idea ni sebab ini adalah 2019 merupakan pelajar PT3 pertama KSSM. Jadi tak banyak nota-nota ringkas, tak banyak macam segala-segala nota semua tak banyak. Jadi budak pun nak beli, kalau yang ni ada, yang ni tak ada. Kalau yang ni ada, ni tak ada. Lepas tu lah malah nak beli kan. Jadi kita ni yang ada duit sikit ni, kita belilah banyak-banyak buku. Kita baca-baca-baca. Lepas tu saya buat kalau nota ni. Okay, satu bab, satu muka surat. Saya pun share dekat teachers collection tu. Ramailah orang pakai. Kemudian walaupun saya tak bertanding, saya tak pertandingkan inovasi teknik nota blok ni, tapi mendapat pengiktirafan daripada JPN Negeri Sembilan. Dia dimasukkan dalam dia punya portal dan boleh diakses daripada portal Delima. Jadi cikgu bolehlah tengok boleh ambil nota tu dari portal Delima. Okay, jadi cikgu pun sebenarnya boleh buatlah ni, guna teknik ni untuk cikgu punya subjek pula. Okay. Okay, ni pula nota interaktif. Yang ni saya cedok. Kita inovasi, kita cedok dan kita buat yang baru kan. Jadi saya cedok daripada inovasi yang saya pernah tengok dekat cikgu lain. Okay, jadi tengok, share sikit . Can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been
waiting for you, my love. Head of my feelings, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love. Okey, sikit je. Sebenarnya panjang lagi. Okey, ni adalah inovasi nota interaktif yang mana pelajar boleh buka, tutup, tarik, itu, ini, itu. Mungkin cikgu kalau nak buat inovasi daripada nota interaktif yang ini, mungkin bila buka, pom, keluar apa benda kan. Ataupun boleh keluar lampu-lampu ke. Inovasi, tak kisahlah. Benda tu dah ada, kita inovasikan lagi. Senang je cikgu eh. Jadi, cikgu pun boleh buat sendiri. Macam apa-apa yang menggunakan, kita perlu bagi tahu macam konsep ke, nota-nota yang perlu hafal kan. Jadi, pelajar pun boleh buat kumpulan dan suruh diorang hasilkan satu buku ni. Jangan suruh diorang buat satu buku tu seorang-seorang. Okay? Maksudnya satu tempat yang boleh buka macam ni, budak ni buat. Yang boleh buka macam ni, yang boleh buka macam ni ke, orang ni pula buat. Jadi kita, lepas tu kita cantum-cantum-cantumkan dia, dapatlah satu nota interaktif yang menarik. Ha, lepas tu letak kat library macam cantik kan. Ah, cantik terus. Okay. Nota interaktif. Yang ni pun tak bertanding lah. Mana yang saya nampak apa background hitam tu maksud saya tak bertanding. Saya hanya nak share sahaja. Okay. Alright. Ha, kemudian ini antara nota apa PDP saya iaitu vertigasi. Okay. Tingkatan 1 bab 5 ada vertigasi. Okay. Puncanya okay, inovasi ni sebenarnya daripada punca masalah kan dalam kelas. Jadi puncanya pelajar saya dia confuse fungsinya, dia tak ingat bentuk komponen dalam vertigasi, yang mana satu pipe tertier, nak pasang timer dulu ke, nak pasang apa nama dia tu, filter dulu ke, okay, penitis tu letak kat mana, okay, penyambung ni letak kat mana. Jadi apa yang saya buat, saya buatkan gambar-gambar-gambar. Ni masa vertigasi maze ni tahun 2019, okay, masa ni belum COVID, jadi saya buat dalam bentuk berkumpulan lah. Saya bagi satu kumpulan, satu set cutting mat tu, sebab senang cutting mat tu boleh angkat, boleh bawa ke mana-mana kan. Lepas tu kalau kita nak tegakkan pun boleh, sebab saya letak apa macam plasticine tu, apa nama dia tu, okay, macam boleh lekat-lekatkan tu kan. Okay, kemudian pelajar pun dia design dia punya vertigasi, lakaran bentuk apa reka bentuk vertigasi tu menggunakan gambar-gambar yang saya bagi. Ni lah dia, ada kumpulan buat macam ni, ada kumpulan buat macam ni, ada yang terkeluar-terkeluar. Cikgu saya nak lebih cutting mat sebab saya punya gambar terkeluar. Ambil lah, saya kata kan nak pakai. Dia buat macam ni. Jadi ini dalam kumpulan invensi lah saya panggil kan. Macam saya rasa tak ada orang lain kot. Kalau ada, maksudnya ini pun inovasi lah juga. Kemudian saya inovasikan saya punya vertigasi maze ni dalam vertigasi bingo. Okay, tahun 2020 dah COVID, pelajar dah tak boleh duduk bersama-sama. Okay, tapi saya nak juga dalam keadaan berkumpulan tu kan, sebab kalau seorang-seorang rasa macam tak syok kan. Jadi pelajar walaupun duduk jauh-jauh, tapi saya bagi dia orang kumpulan. Kumpulan dia macam mana? Ni satu kumpulan, satu kad banyak ni. Okay, ini kumpulan 6. Jadi ada 3 orang pelajar, 1, 2, 3. Jadi dalam kumpulan 6 yang ni saya bagi 2 bentuk, ada penitis dan ada polybag. Yang ni pula ada penyambung-penyambung, yang ni pula penyambung dan polybag. Jadi saya random-randomkan lah benda dalam ni, tak sama. Okay, apa yang saya buat, pelajar ni dapat dan dia tahu di kumpulan 6. Jadi dia pun, kumpulan 6 mana angkat? So dia dah nampak kawan-kawan dia siapa. Walaupun duduk jauh-jauh kan, tapi dia tahu lah, oh tu grup dia macam tu kan. Kumpulan 5 mana angkat? Okay, ni grup 5. Okay. So, kita pun mulakan permainan. Macam mana? Okay, saya letak dulu ni tangki baja ni, saya letak, lepas tu saya letak pump, saya letak timer. So ni benda ni yang dia orang akan belajar, oh letak kat timer ni dia mengawal pump. Kemudian kat sini penitis pula, penapis. Lepas tu pipe poly. Lepas tu baru saya suruh dia orang buat sendiri. Okay, banyak-banyak ni saya pun ada juga. Maksudnya saya sebagai pencetus, macam saya nak tukar bentuk tu, saya letaklah apa-apa yang lain. Jadi dia orang macam terganggu dia punya reka bentuk tu kan. Macam mana saya nak panggil dia orang ke depan? Okay, saya gunakan wheel of name. Ni ada dekat internet je. Cikgu guna je lah. Kan? Saya guna kat handphone, saya tekan. Ha, tengok siapa keluar. Okay, jadi kumpulan 5. Dia kata kumpulan 5 naik. So kumpulan 5, mana-mana kumpulan yang ada boleh sambung saya punya maze tu tadi, dia ke depan cepat-cepat dan tampal. Kita kira lah macam okay, setiap bila sekali wheel of name tu berhenti, nama kumpulan tu naik, kita kira sampai 5. So ramai-ramai lah berkira. 5, 4, 3, 2, 1. Diorang punya kumpulan tu kena cepat-cepat lari. Kalau yang depan tu kata dia ada, dia lari cepat terus letak kat situ kan. So yang ada dia letak lain. Sebab tu lah dia bersengit-bengit ni, sebab dia berlari dan tampal, berlari dan tampal. Okay.
Sampailah habis kumpulan tu, macam bila dia habis dia angkat tangan lah, dia tengok apa tu kumpulan, dia tahu oh yang orang tu dah habis tu, tinggal lagi dua orang ni, tak habis lagi. So kita main wheel of name lah, sebab bingo ni kan macam nasib-nasib juga kan. So bila yang kumpulan ni dah kena, dia dah habis, tiga-tiga orang tu jerit bingo, jadi dia menang. So bila menang tu bagilah coklat lagi, tak elok kan, tapi itulah, budak-budak suka coklat, bagilah coklat. Itulah dia fertigasi bingo, inovasi daripada fertigasi maze. Cikgu pun kalau nak tukar apa cara ni, cikgu bagilah nama sendiri, dah jadi inovasi cikgu kan. Lepas tu pergi bertanding, lepas tu cakap lagi sikit, ni cikgu, saya ambil dari cikgu Mimi sikit, macam tu, boleh ke? Okay, seterusnya. Ni antara nak kata kelakar pun ya juga. Itulah kadang-kadang cikgu ni tak boleh serius sangat kan. Okay, so teknik isopack. Cik nak sebut lebih putih sikit. Isopack kan. Ya, teknik isopack. Okay, jadi pada tahun 2020 nampak budak-budak pun pakai mask tu kan. Puncanya pelajar tingkatan 3 saya, dia masih tak tahu beza isometric, lakaran oblique dan perspektif. Okay, kalau tengok situ isometric dia ada dua sudut, oblik dia ada satu sudut, perspektif dia ada macam ni, macam macam tu kan. Jadi kita pun buatlah gaya-gaya yang bagi dia orang ingat. Ingatkan gaya-gaya tu dah cukup. Rupanya tak cukup juga. Last kita pun buat nyanyian. Tapi yang saya menyanyi ni dengan form 1, sebab bila dah form 3 saya hanya tunjukkan gambar ni je lah kan. Nak nyanyi kan dia orang jadi lain, form 3 kan dah besar-besar kan, abang-abang. So bila form 1 ni kita dah tahu form 3 tu macam ni, dengan gaya tak jadi. Jadi bila form 1, sebab teknik lakaran lakaran ni dia dalam bab 4 RBT. Jadi kita daripada orang kecil-kecil ni, macam form 1 ni kan macam ada adik lagi kan. So dia lebih cocomel lagi. So dia cikgu buat kelakar pun dia macam oh dia gelak-gelak sekali kan. Kalau form 3 kita buat macam tu kan, dia pandang krik-krik-krik, kita ajak dia nyanyi, dia orang kadang-kadang tak nak kan, malu-malu. Jadi bila form 1 ni dia ikut kan. Jadi kita pun buat. Jadi Mailah dengar sikit saya buat nyanyian. Tengok ya, tapi jangan gelak. Gelak rosa. Tapi ingat lagu apa ni. Ha, tengok ada yang salah kan. Okay, sebenarnya masa praktis kat rumah macam dia punya intonasi tu macam sweet sikit, isometric, oblique macam tu lah kan. Tapi bila sampai sekolah dia nak lontaran suaranya tu ke laut tu lah dia punya intonasi. Yang penting tak apalah budak ikut kan. So ni budak batch 2020 ni saya ingat, nanti 2023 kalau dia dah form 3 dia tak ingat lagi, kita denda dia nyanyi lagi. Kita tengok macam mana pula kan. Tapi itulah, daripada pelajar-pelajar ni 90% dia boleh buat. Lepas tu dia macam ingat lah dalam kepala tu kan. Lepas tu balik daripada kelas tu pun dia ada humming sikit lah. Macam tu kan, teringat-teringat. Yang 10% tu yang tak ingat, sebab apa? Masa saya ajar ni dia pergi buat abugit kamehameha. Tu yang tak jadi. Tapi tu lah kita nanti kita buat intervensi yang baru kan, macam mana. Esoknya kita suruh dia buat nyanyi lagu ni balik kan. Jadi alhamdulillah, teknik ni ada beberapa sekolah PM saya, cikgu dia lah kan, PM saya, dia kata boleh tak saya nak guna. Ya Allah, gunalah. Tak sangka pula kelakar-kelakar macam ni pun ada orang nak guna kan. Dan ada juga sekolah minta kebenaran untuk guna sebagai kajian tindakan dia. Saya kata boleh, tapi jangan guna video saya, buat sendiri. Malulah kan. Alright, jadi tak sangka kan. Jadi tak apalah, kita share cikgu, mana tahu dengan benda macam ni jadi ladang pahala cikgu kan. Kita tak sangka. Okay. Alright. Tadi inovasi yang macam gaya, produk, jadi semuanya boleh pegang. Jadi yang ni pula inovasi. Kenapa panggil inovasi? Sebab benda dah ada, kita tukar-tukar dia kan. Okay, ni 4-in-1 atau 3-in-1 drop down RPH untuk RBT. Okay, ni saya buat, saya dah kaji lah kan, macam beberapa ERPH kawan-kawan yang lain yang dah share. Kemudian saya buat untuk diri saya sendiri mula-mulanya.
Lepas tu saya pun share. Jadi tak sangka orang pun nak guna. Dia kata oh mudah. Okay. Iaitu kita klik-klik je standard kandungan dah ada semua kat situ. Saya buat untuk RBT je cikgu. Tapi saya ajar lah kalau untuk subjek lain awak hanya tukar-tukar kat bahagian sini je. Ha, saya cakap kan. Jadi bahagian-bahagian sini tukar ikut awak punya apa standard kandungan standard pembelajaran. Dah jadi sama macam yang ini juga. Okay. Selebihnya cikgu hanya tukar bahagian aktiviti. Sebab aktiviti tu mesti mengikut tahap murid. Okay. Murid yang lebih pandai, lebih maju tu dia kita buatlah aktiviti yang best, yang kendiri kan. Kalau murid yang lemah sikit tu kita kena ada aktiviti yang membantu dan kita kena ada bagi dia punya buddy, mentor kawan-kawan dia. So adalah session ni dalam 1,000 lebih orang share. Tak tahulah dia share tu diguna ke tak kan, tapi tak apalah. Ini maksudnya sebar luas. Okay, ini sebar luas secara maya. Okay. Ni bukti dah juga kita boleh cakap ni bukti kita dah sebar luaskan inovasi kita eh. Okay, kemudian kita pergi ke inovasi HAM. Okay, disiplin by code. Ini pun saya tak sangka pula ramai orang suka. Saya rasa macam biasa-biasa je kan. Tapi rasanya orang suka. Dan bila saya Google dekat internet, banyak sampai ke Sabah, ke Sarawak ada cikgu-cikgu yang guna ni. Dan dia share semula untuk dia macam dia dah letak apa. Apa nama dia tu, logo sekolah kan. Tak apalah cikgu buatlah sebab saya pun tak bertandingkan pun benda ni, guna je. Tapi seronoklah sebab inovasi kita digunakan oleh orang lain. Okay, macam mana guna benda ni? Okay, kita isi nama pelajar, isi tarikh kat sini kan. Nama, tarikh, kemudian kod. Sebenarnya saya inovasikan dia ikut kod je. Hadir 1, tak hadir 0. Okay, hadir, tak hadir tapi dia hadiri co-curriculum. Jadi masuk sukan ke, dia pergi bersyarah ke, apa macam pertandingan-pertandingan yang co-curriculum lah. Okay, OS tak hadir tapi dia hadir counselling. Memang ada juga dan ada budak menipu, ada yang tak menipu kan. Tapi kalau sekolah saya yang pergi counselling, dia akan bawa balik slip lah. Betul daripada counselling. Rasanya ramai sekolah dapat macam tu. Kemudian kalau lambat masuk, lambat masuk ni kategori 10 minit. Kalau 5 minit tu saya assume dia jalan lenggang kangkung macam tu. Tapi kalau lambat 10 minit, 15 minit tu ha memang sengaja cari pasal namanya. Jadi L. Lambat masuk tu so, kita boleh tengok lah dia punya yang kita panggil apa, statistik data dia tu kan. L, 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 L. Ha, memang nak kena lah kan, memang sengaja. Ponteng pun sama. XB tak bawa buku. XH tak hantar buku. XL dia hantar, kita ingatkan hantar tu okey semua kita tik-tik-tik hantar. Tapi sebenarnya bila tengok tak lengkap pun. XL. T tidur dalam kelas. Kita pun boleh, sebenarnya ni lebih kepada kelas kita. Macam saya kelas RBT kan. Setiap kelas sebenarnya ada apa buku kawalan kelas, kawalan disiplin. Tapi untuk kelas saya buat macam ni supaya saya lebih detail, saya boleh tahu budak ni yang mana. Saya ni jenis yang susah nak ingat pelajar cikgu, lagi nama. Saya akan ingat budak yang nakal je, tu selalulah. Okay. KB, keluar tanpa kebenaran. Ni dia masuk kelas, kita pusing, tulis-tulis, pusing tengok dah tak ada. Tulislah KB, tak payahlah jerit-jerit semua kan. So ini kita panggil dia kesalahan-kesalahan manja. Jadi kita buat kat sini. Tapi janganlah kesalahannya kita buat. Kita mungkin boleh buat love. Love tu kita boleh cakap apa, menjawab soalan banyak hari ni. So, kita buat love dekat situ. Kat mana kita nak buat? Dekat sinilah. Kita lovekan kat sini. Okay, ni hadir, ni okay. So dia punya kawasan tu besar kalah sikit ikut tulisan cikgu kan. Jadi bila nak guna benda ni? Masa perjumpaan tiga penjuru. Jadi bila orang datang, cikgu-cikgu guru kelas lah selalunya kan. Okay, boleh kumpulkanlah subjek dia punya. So boleh buka. Okay, ataupun cikgu-cikgu ni photostat bagi dekat cikgu guru kelas setiap apa penjuru kan. Kan ada berapa subjek? 13 subjek, dapat 13 helai. Jadi dalam kelas cikgu sign, dia pun buka. Macam mana? Macam kadang-kadang dia punya sains merudum contohnya kan. Pelajar tu markah sign dia merudum. Kita pun buka sign. Kalau kita tengoklah kat situ, memang dia selalu tak masuk. Dia datang sekolah tapi dia tak masuk. Dia merayau tak tahu mana pergi. So kita boleh trace budak tu kat situ. Okay, ataupun kalau dia merudum tapi dia datang elok je. So mungkin kita kata mungkin ada something wrong somewhere. Kan, jadi kita sebagai cikgu kena mengaku mungkin ada tak kena kat situ. Mungkin budak tu macam tak suka kita ke kan. Kita pun tak tahu macam mana, apa dia tak suka kita kan. Dia suka je ke kan. Ataupun cara pengajaran kita boringkan dia ke, ada asyik tidur je sepanjang tu kan. Bila kelas lain dia boleh tengok okey pula kan. Jadi sama-sama kita boleh buat intervensi sama ada untuk budak ataupun untuk kita sendiri, refleksi eh. Jadi itulah inovasi HAM sebesar sedikit. Dan bila saya share dapat 14,000. So maksudnya ada yang guna. Alhamdulillah. So adalah juga dengan harapan amal jariah saya ada kat situ kan. Jadi gunalah kalau boleh.
okay, kalau membantu cikgu-cikgu semua. Okay, ini adalah inovasi dari segi Excel ataupun software lah. Ni pula saya sharekan inovasi PDP daripada ustazah sekolah kita yang tadi tu, yang edufluencer tu, Ustazah Nuraini. Adalah sikitnya. Dia buat macam mana? Dia buat macam pesta. Dia buat macam expo. Okay, dia bagilah, bagi group. Kemudian dia bagi dalam seminggu ke dua minggu macam tu, suruh budak plan. Okay, buat game-based learning. Sebab cik ustazah ni dia suka buat PDP dia atau inovasi dia menggunakan game-based. Jadi dia nak tengok ataupun yelah macam kita cikgu kadang idea pun tak ada. Kita suruh budak buat. Oh, tercetus idea kat situ, kita upgrade sikit. Bawa lah budak tu sekali pergi bertanding. Kan? Dapat two in one. Budak dapat, cikgu pun dapat sebagai guru pembimbing. Okay, dekat situ dia ni ustazah, guru pendidikan Islam. Dia buat yang ni, lepas dia dah buat ni, dia buat expo lah, macam dia buat pameran dekat sekolah tu, semua orang pun boleh tengok macam mana cara dia buat. Okay, contohnya Up and Away tu, dia gunakan macam game apa, kalau tengok kat situ, zombie versus plant. So dia pegang zombie tu, dia tarik, ada macam getah tu pun, tumbuk apa planting, terplanting apa benda ni. Saya tak sempat ada, masa ni saya tak ada masa dia punya program tu, saya ada program lain. Okay, jadi saya minta dia gambar sebab saya suka, rasa macam cantik dan seronok. Kemudian Hijrah Venture, nampak dia naik ke atas. Selalunya dam ular flat kan, ni dia buat macam dam ke macam tu lah. Kemudian dia buat baling dadu dan naik. Dan perjalanan dia, bila sampai kat satu tempat, dia kena ceritakan kat sini macam mana perjalanan hijrah Rasulullah tu. Okay, sampailah siapa yang menang kat atas dan dia dapat banyak markah, sebab bila sampai dia stop tu, kalau ular tu kan dia macam kena denda kan. Tapi ni bila sampai kat ular tu, dia kena ceritakan apa yang berlaku pada waktu ni. Dan bila naik atas tu, dia mengikut kronologi hijrah Rasulullah tu. Jadi pelajar pun boleh ingat. Itulah sedikit lah saya boleh nampak. Okay, kemudian yang ni Willy Cup ni pun sama juga. Semuanya lebih kepada agama Islam punya point. Pelajar pilih sendirilah apa yang dia nak buat kan. Dia nak buat tajuk yang mana, topik yang mana. Yang ni form 2 ke form 3 masa ni. So dia tengok bab form 2 ke form 3 mana dia nak buat. Then dia pun, budak-budak ni kreatif sebenarnya kalau kita bagi peluang kat dia. Kan, jangan tunjuk kat dia contoh kita buat. Nanti kan semua ikut follow, dia akan follow yang itu je. Kita kata cari sendiri. Nah, itulah problem based learning. Kalau macam tu, atau project based learning, cari sendiri, Google je semua di hujung jari. Okay, seronok eh. BBM tu, itulah inovasi. Okay, jadi itulah dia mukadimah panjang bona, mukadimah sampai 18 slide. Okay, jadi saya pun nak cerita sikit-sikit lah kan, tips-tips inovasi. So kalau inovasi PDP ni, kita boleh katakan dia ada tiga jenis lah. Okay, produk. Produk tu maksudnya kita boleh pegang, ataupun software. Software tu macam game online. Okay, ada saya pergi Innovasi Insight 2019 tu, ada ustazah juga. Ustazah-ustazah ni sebenarnya kreatif Kadang-kadang tak tunjuk je. Sebenarnya diorang kreatif. Okay, tak semestinya sains, matematik, RBT je yang buat apa ni kan. Tapi kebanyakan yang saya pergi inovasi-inovasi tu, BM ada buat dia punya inovasi, BI pun lagi ramai lah. BM, lepas tu agama kan. Yang saya jarang tengok PJK. Nanti cikgu cuba buat PJK apa dia. Ada tapi saya jarang tengok ke, atau saya tak terdedah ke dengan tu kan, saya tak jumpa ke kan. Cubalah buat. Okay, so produk ni hardware atau kita boleh pegang. Kalau yang software tu macam game. Nak cerita tadi, ustazah tu dia buat apa? Dia belajar macam mana nak buat Minecraft. Tahu kan game Minecraft tu sekarang pun dah glamour kan budak-budak. Dia pakai konsep tu. Saya tengok jugalah dia pakai masuk kat sini, nyatakan nama bapa Rasulullah dalam game ni. Macam ni dia buat tu siapa tak tahu. Kita kena belajar lah kan. Nak buat inovasi ni kita kena cari cara dia. Macam tu boleh bertanding lah sebab dia lain kan. Lepas tu kita juga boleh buat kalau software ni aplikasi telefon. Ada cikgu matematik tu dia buat daripada gambaran 2D, bila letak handphone, cut terus naik jadi 3D. Siap boleh pusing-pusing lagi. Aplikasi pun kena belajar. Ada masuk kelas-kelas je. Saya rasa dalam Sahabat Guru Malaysia tu banyak juga share kan, kelas-kelas Minecraft lah, kelas 3D, AR kan. Boleh cikgu cari. Seronok eh. Kemudian ataupun macam tadi Excel. Okay. Kalau mail merge tu macam dah banyak orang guna. Tapi tak tahulah kalau cikgu ada inovasi tu. Inovasi ni kalau dia memberi impak yang besar, kita boleh bertandingkan
Okay, kalau impak tu kita rasa ramai dah buat, tapi untuk kita tak apalah, still inovasi. Dan cikgu boleh buat apa? Masukkan dalam cikgu punya SKPMG eh. Kemudian kategori yang kedua iaitu modul. Macam mana nak memudahkan sesuatu konsep pelajaran ataupun modul pentaksiran. Ni dia buat macam buku ke, dia buat, yalah modul lah. Okay, menghasilkan modul-modul banyak eh. Kalau nak buat master ke PhD pun, buat modul pun dah boleh jadi, boleh jadikan master punya ni eh. Kemudian teknik atau menghasilkan teknik PDP yang berkesan untuk satu topik, contohnya nyanyian atau pergerakan. Okay, macam saya tadi tu pergerakan dan juga kita menyanyi sikit. Ha, boleh lah. Dan cikgu rakam kan. So nanti cikgu ada bukti rakaman video. Okay, contoh juga apa teknik Al-Baghdadi. Al-Baghdadi kan yang ketuk-ketuk tu kan. Ha, itu pun teknik. Itu pun inovasi. Ha, okay. Ha, jadi mana yang memudahkan kita kalau kita buat teknik-teknik tu, semua tu inovasi. Senang je. Senang cikgu dah buat je. Cuma cikgu tak dokumentasikan. Nanti kita akan pergi ke bahagian tu. Okay, seterusnya. So, inovasi bermula daripada intervensi. Yalah, cikgu apa, dalam pemerhatian kan, dekat kelas macam mana? Dekat luar kelas macam mana? Dalam bengkel macam mana? Cikgu perhatikan. Lepas tu dekat tempat tunggu bas tu macam mana? Budak merayau-rayau. Apa kata letak sesuatu supaya budak duduk diam dan membaca ke kan? Cikgu buat sesuatu inovasi kat situ. Dekat rumah park guard ke? Macam mana nak bagi budak masuk keluar elok ke? Dekat rumah sampah ke? Dekat kantin ke? Dekat pejabat ke? Dekat koridor ke? Banyak cikgu perhatikan. Cikgu just pop ada masalah, cuba fikirkan inovasi kat situ. Okay? Cikgu jadi kena jadi kreatif lah kan. Macam nak kreatif, banyak tengok-tengok lah apa, google-google lah kan, macam-macam ada. Okay, kemudian penyampaian konsep. Okay, untuk memudahkan konsep, maksudnya dalam kita punya DSKP ke kan. Jadi macam mana kita mudahkan, itulah konsep. Ataupun BBM cikgu, cikgu tengok apa benda masalah, buat BBM, itulah inovasi kan. BBM yang baru yang memudahkan cikgu. Okay, kemudian pentaksiran. Kita pun sekarang pergi ke arah pentaksiran bilik darjah. Macam mana kita nak buat pentaksiran tu lebih mudah ataupun lebih menyeluruh? Maksudnya mungkin kita adakan modul ke kan, cara pengumpulan data yang bagus ke ataupun pentaksiran yang bagus ke. Okay. Jadi itulah dia. Maksudnya cikgu cari masalah. Cari masalah kan. Cari masalah dan cari intervensi dia. Cari penyelesaian dia dan kita kreatifkan sikit. Jadilah inovasi. Okay. Jadi macam mana kita nak mulakan inovasi? Tiga langkah je cikgu. Senang kan? Yang pertama, cari masalah atau kita kenal pasti masalah tu dan kita kumpul data. Macam nak kumpul data? Kita ambil video ke? Kita ambil gambar ke? Lepas tu kalau dalam PDP, kita boleh buat ujian pra. Okay, ujian pra ni kita tengok. Lepas kita ajar yang biasa-biasa ni, kita bagi soalan. Budak boleh jawab tak? Itu ujian pra, simpan. Okay, kemudian langkah kedua, kita aplikasikan inovasi tu. Kita mungkin dah buat satu inovasi, macam tadi produk ke, cara teknik ke kan? Lepas tu kita buat pula ujian pos. Lepas kita applykan inovasi tu pada budak, kita buat ujian pos. Ujian pos ni mesti sama dengan ujian pra. Jadi kita tengok budak boleh jawab semula tak? Ujian pra tadi janganlah bagi jawapan dia dulu. Cikgu ambil je, kumpul je, collect data kan. Lepas tu kita apply inovasi kita pada budak atau teknik yang baru tu. Kita buat ujian pos, tengok macam mana, ada perubahan tak? Kan, kalau tak ada perubahan itu mungkin kita tak boleh katakan inovasi lah ataupun inovasi tu belum berjaya. Okay, kalau dah berjaya, kita sebar luas ke inovasi. Macam mana nak sebar luas tu? Mula-mula kecilkan dulu. Kita pergi ke cikgu sebelah. Kan, maksudnya kita pergi ke dalam panitia kita dulu. Okay, lepas panitia dah guna, kita pergi ke subjek yang sama tapi pergi ke sekolah sebelah. Sekolah sebelah tu sekolah yang berdekatan lah kan. Kawan-kawan je sebenarnya. Jangan cik orang lain. Malu kan. Macam kita tak pandai kan. Carilah kawan-kawan. Kan panitia ni ada grup panitia matematik, ada grup panitia daerah kan. Lepas kita cari kawan tu. Cubalah guna inovasi ni nanti bila buat ujian post ni, buat ujian pra ni, nanti bagi balik data tu. Dah inovasi tu dah disebar luas, suruh ambil gambar sikit. Cari kawan-kawan je. Okay, sebab tu kita kata inovasi ni jangan buat seorang-seorang. Okay, buat kawan-kawan. Alright, kawan-kawan pun kita cari kawan-kawan yang positif. Okay, kita kena ada dalam satu positif circle eh. Kemudian akhir sekali pendokumentasian. Okay, pendokumentasian ni lebih kepada apa kita panggil hak cipta sementara. Okay, itu bukti kita punya. Okay, kajian tindakan ke atau kertas cadangan ke kan. Kertas cadangan ni macam proposal tadi itulah. Okay, kita dokumentasikan daripada masalah, daripada lepas tu objektif kajian dia, apa-apa semua, gambar-gambar, data-data, kita dokumentasikan. Itu kita punya. Okay, dokumentasi ni nanti saya boleh sharekan dalam
sahabat guru Malaysia punya grup, promote sikit. Nanti cikgu boleh dah tengok dekat situ sebab nak bagi kat sini macam banyak sangat kecil nanti tulisan dia. So saya share terus nanti. Alright. Kemudian tiga ni sahaja Maksud sebar luas tu pun kita boleh kata sebar luas secara fizikal ataupun sebar sebar luas secara maya. Macam tadi lah saya share ke Teachers Collection Facebook punya group. Dekat situ pun orang dah boleh guna. Kita boleh screenshot. Lepas tu kita boleh contact mana cikgu-cikgu yang nak gunakan. Cikgu saya guna ya. Kita contact dia. Nanti boleh ambil gambar sikit tak? Saya nak masukkan dalam saya punya apa dokumentasi. Buat macam tu. Tak apa. Tak kenal tak apa. Selalunya orang yang nak guna kita punya inovasi tu dia rasa terhutang budi kan. Macam tu lah kononnya kan. Tapi dia akan secara tak langsung dia akan tolong kita ambil gambar. Kan? Jadi okey lah cikgu usaha kat situ. Saya bagi cadangan je. Saya tak pernah buat lagi. Tapi macam tu lah cara dia. Okay. Okay, ni dia tips-tips sikit. Okay, inovasi yang menambat hati juri. Okay, inovasi yang boleh dipertandingkan adalah inovasi memberi impak tinggi. Jadi, juri-juri ni dia nak tengok lah macam mana kita punya inovasi tu memberi impak yang tinggi ke tidak kan. Okay, so ini antara dia. Macam rahsia sikit Okay, pertama inovasi tu mesti memberi impak dalam PDP. Kita tunjukkan bukti. Okay, mungkin video pelajar lebih gembira ataupun daripada apa ujian post perbezaan dia kan data-data semua itu memberi impak. Okay, ataupun kita kata daerah guna-guna. Jadi memberi impak yang tinggi kepada daerah punya keputusan. Itu satu. Kemudian kos rendah. Okay, boleh dibuat sendiri oleh guru lain. Maksudnya inovasi kita ni mungkin menggunakan bahan-bahan yang biasa-biasa je. Beli dekat pustaka rakyat. Kalau kat sini kita panggil pustaka rakyat lah. Promote pula kedai buku kan. Beli kat situ dan benda tu pun boleh buat sendiri. Itu bonus lah. Maksudnya kos rendah ataupun kita panggil kos efektif lah. Sebab kadang-kadang ada inovasi yang memang memerlukan kos yang tinggi. Macam saya punya inovasi robotik kan memang kena pakai banyak kategorikan komponen pakai buang. Kan jadi nak tak nak kena buat juga. Tapi pastikan kos tu selari dengan impak dia tadi. Kalau mahal pastikan impak dia pun tinggi juga. Kan buat apa? Orang tak nak beli benda mahal tapi impak dia ala kadar. Jadi kita buat inovasi dengan niat menawai tu tadi tu nak bagi impak yang tinggi. Okay tu bonus. Kemudian kebolehan mencipta. Kalau inovasi tu adalah invensi. Maksudnya tak pernah lagi ada orang buat. Itulah salah satunya yang dia pernah jumpa. Macam orang pun kata wow baru first time jumpa. Macam saya punya fun tab tu antara invensi dok. Saya tak pernah nampak lagi ada tab tekan keluar gula-gula kan. Tu tapi itulah belum lagi belum lagi daftar dekat My Ipo. Kalau ada orang dah daftarkan dulu habislah saya. Okey. Tapi macam itulah cerita dia. Kan saya pun tak ada apa. Okay, boleh mencipta maksudnya invensi itu akan dapat markah tinggi juga. Dan yang mencuri hati juri juga adalah yang merentasi kurikulum. Senang cikgu, apa-apa cikgu buat tambahkan stem sikit je dah kategori merentasi kurikulum. Contohnya cikgu, saya pernah tengok webinar cikgu Linda dia cikgu bahasa, dia guru cemerlang Kuala Lumpur tak silap. Okay, dia buat kad-kad peribahasa dia kata bagai apa macam mana? Bagai enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Maksudnya sesuatu yang pentingkan diri. Lepas tu dia buat apa? Dia rentaskan dengan sains. Dia cakap kenapa enau melepaskan pucuk masing-masing, kenapa ada kena-kena sains kat situ. So dia katalah sebab pokok enau ni dia nak bergaduh. Dia berlawan dengan beluka-beluka tu untuk dapatkan cahaya matahari untuk fotosintesis. So dah ada sikit sains kat situ. Dah dapat markah ekstra untuk merentasi kurikulum. So pelajar tak perlu susah payah nak ingat sangat kan pasal enau dalam beluka merentas pucuk masing-masing. Oh, dia belajar sains, dia automatik dia teringat sekali. Maksudnya sambil-sambil dia terangkan pasal peribahasa tu, dia masukkan unsur sains, pelajar terus ingat dua-duanya sekali. Okay, seterusnya yang kelima. Ini pun poin penting. Inovasi tu boleh dipunyai oleh semua murid. Ini yang saya belajar daripada pertandingan guru inovatif tu. Sebab saya punya produk tu buka macam tu, seorang je boleh guna dalam satu masa. Okay, dia kata macam mana nak buat subjek tu yang saya punya produk tu sebenarnya kan saya tak cerita tadi kan, tak apalah. Dia buka dan dia sebenarnya untuk elektrik. Dia ada elektrik apa, litar,
lita selari, lita apa, lita asas. Ha, jadi bila kita pasang-pasang kan dia bunyi lah. Kalau salah pasang dia akan bunyi, dia akan bagi tahu apa salah dia. Lita pintas lah, lita terbuka lah kan. Ha, itu saya punya, tapi kos tinggi. Saya nak buat banyak-banyak tak boleh. Jadi itu kekurangannya, dia kata. Apa kata buat inovasi yang sama tapi boleh dipunyai oleh semua murid. Ha, cikgu fikirlah. Saya pun tengah fikir ni macam nak buat. Ha, okay. Jadi macam mana satu inovasi tu boleh dipunyai oleh semua murid. Kalau 30 orang, 30 orang pun boleh. Ataupun at least 2 orang pakai kan. Jadi maksudnya mestilah kos dia jangan tinggi sangat kan. Alright. Kemudian dia ada nilai keboleh pasaran, nilai estetika. Ha, kat sinilah daripada STEM, iaitu Science, Technology, Engineering, Mathematics. Okay. Kita tambah STEAM A kat situ, iaitu Arts. Kita tambah sikit Arts kat situ, dia ada nilai estetika dan boleh keboleh pasaran dia tinggi. Okay. Dan akhir sekali, disebar luaskan. Okay, inovasi ada, macam Cikgu Zahra cakap tadi, inovasi yang bagus adalah inovasi yang digunakan oleh orang lain. Okay, jangan untuk kita-kita je, jangan kedekut-kedekut Cikgu. Kita sebarkan dan kita bagi. Tapi janganlah bagi semua, janganlah bagi teknik macam mana wiring tu ke kan. Ha, dia, tak apa, dia orang boleh buat sendiri, banyak kat Google pun kan. Jadi, tapi kita sebar luaskan penggunaan dia kan, secara fizikal ataupun secara maya dalam talian. Macam saya tadi, saya share dekat grup-grup yang sepatutnya lah. Itu dia tips inovasi. Ini lagi satu, apa panggil, rahsia je, tak adalah. Ini sebenarnya dikongsikan oleh Puan Nurhayati Manap. Dia ni seorang penceramah mengenai inovasi. Okay? Yang ini pun banyak daripada MOSTI lah, MOSTI yang mengeluarkan benda-benda ni. Okay, rekaan inovasi, kriteria penilaian dan markah dia. Haa, boleh tengok kat situ satu-satu cikgu ya. Okay, kalau kita tengok kat sini, markah tinggi-tinggi ni selalunya dekat sini. Rekaan inovasi, maksudnya canggih ke, menarik, tertarik ke, kebabum kan. Dan juga persembahan. Haa, persembahan ni kebanyakannya semasa kita menceritakan ataupun pada hari pertandingan, set up meja tu penting. Ha, sebab tu saya kalah, saya letak apa, alas meja daripada langsir kan. Tak adalah. Tu antaranya lah. Maksudnya persembahan saya mesti kosong masa tu kan. Ha, jadi persembahan tu all out. Letaklah segala benda yang sesuai kan. Jangan berserabut kan. Info-info. Okay, tu yang besar. Maksudnya markah dia besar lah kat situ. Rekaan dan juga persembahan. Maksud cara penyampaian kita tu dia orang faham. Kan, saya nak cerita pasal elektrik, pasal robotik. Kalau orang tu cikgu bahasa, apa dia punya, siapa nama, juri tu guru bahasa, pastikan cikgu bahasa tu faham. Maksudnya kita gunakan laras bahasa yang semua orang boleh faham. Okay, kemudian bukti keberkesanan dia 10. Apa tu, mengikut tema. Inovasi ni banyak tema eh. Ada yang tema sains, tema keselamatan, tema ke apa, kegunaan, tema kesihatan. Jadi kita tengok kalau pertandingan tu dia nak tema mana, atau kita boleh pilih tema kita. Pastikan tema kita tu betul lah, sesuai. Okay, kemudian cost efektif, keberkesanan kepada PDP, potensi untuk dikomersialkan. Okay, promosi. Promosi ni maksudnya kita bagi flyers tu pun kita dah boleh kategori ada promosi dekat situ kan. Ataupun kita kata kita dah banyak share kita punya ni dekat website-website promosi kan. Mudah dan selamat. Itulah dia antara kriteria-kriteria penilaian secara am. Okay. Kemudian kita masuk ke kriteria penilaian secara lebih lagi. Ini eh, aspek yang dinilai. Ini semua nilai ni. Sama juga ni semua ni diambil dari MOSTI eh. Kreatif. Okay. Efficient dan berkesan kos. Significant. Significant tu maksudnya berguna eh. 20-20. Lepas tu boleh dipasarkan. Okay. Potensi. Kenapa boleh dipasarkan cikgu? Sebab kebanyakan pertandingan inovasi ni dia akan jemput apa panggil lah, macam developer-developer. Dia akan datang, dia tengok mana yang macam bagus kan. Contohlah Sas Badi datang tengok kan. Oh bagus ni, aku nak ambil dia lah, nak berkolaborasi. So kita dapat sikit royalty kat situ. Okay, sebab tu kita kena buat bila inovasi kita nak pergi bertanding, kita pastikan dia elok-elok boleh dipasarkan. Kalau macam saya tadi notas, apa tadi, nota nota kilat saya tadi, nota kilat RBT tadi, saya cantik-cantikkan dia dalam satu mungkin flip book ke apa ke kan. Saya boleh bertanding dengan yang tu. Jangan tiru. Tak adalah. Okay, kemudian potensi pelaksanaan dia, macam mana dilaksanakan, menyeluruh ke atau masih dalam peringkat percubaan. Lepas tu persembahan, ni lah tadi. Kalau kat sini pula persembahan tu sikit, sebab kita tengok dia punya penilaian dekat mana eh. Alright. Ini pula pemarkahan anugerah yang diambil daripada MOSTI Malaysia,
atau mesti dalam bahasa Inggeris dia Minister, Minister of Science, Technology, Innovation. Okay. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Sekarang KJ kan dia punya tu, menteri dia. Ha, jadi ni lah dia, kalau emas tu dia punya markah tertinggi 84 hingga 100. Tadi kan markah tu dikumpul-kumpul dapat emas. Macam kita kata tadi lah, emas mungkin ada 5, perak mungkin ada 3. Jadi semua ni dia akan buat macam tu. Okay, hadiah. Dan selalunya platinum tu dia anugerah khas tertinggi. Saya pun tak tahu berapa dia punya. Sebab kalau emas pun 100, platinum tak tahulah macam mana dia punya markah. Tapi ini adalah guideline je. Okay, mungkin setiap organizer tu dia dah ada lain lagi. Mungkin bronze tu bawah sikit ke, 50 ke bawah tu bronze. Lepas tu silver. Mungkin yang platinum tu 84 ke 100. Ikut dia lah kan. Jadi inilah lebih kurang dia punya pemarkahan. Okay, kita sambung kepada ni imposter syndrome yang saya cakap tadi tu. Okay, semua orang ada. Kenal tak atuk ni siapa? Atuk ni. Albert Einstein. Okay, dia cakap kat situ, penghormatan yang tinggi menjadikan saya sangat tidak selesa. Saya terpaksa menganggap diri saya sebagai penipu tanpa sengaja. Okay, dia lah ni apa, founder of E equal to MC squared tu kan. Dia kata imposter syndrome ni macam lah apa tu, apa game yang budak-budak tu main tu kan, apa Among Us tu. Imposter ni pengacau kan, pengacau diri kita untuk bergerak lebih. Okay, orang-orang hebat pun ada imposter syndrome. Saya pun ada awal-awal dulu. Sekarang ni saya makin kurangkan sebab dia ni pengacau. Okay, contohnya kat sini, what I know kat sini. Saya rasa macam, kita rasa assumption saya rasa saya tahu sikit je. Mesti orang lain tahu lebih banyak. Saya punya inovasi ni macam kecil je. Masih kata tadi kan, inovasi saya macam buat lagu entah apa-apa saya kata kan. Saya rasa orang lain mesti rasa kelakar, mesti rasa tak ni. Tak, sebenarnya apa yang saya tahu adalah sama macam kita kena tak, kita kena fikirkan orang lain pun sama juga macam kita tahu. Okay, tak apa kalau orang tu lebih daripada kita. Yang penting kita sendiri kena cakap tak apa, orang lain pun sama je macam kita. Ha, macam tu. Okay, jadi macam mana cara saya dulu mengurangkan imposter syndrome ni? Itu cara saya lah . Apa saya buat? Macam tu lah, saya pergi ke teachers collection tu, promote lagi. Okay, saya buat apa? Saya share, lepas tu saya buat hashtag. Share to inspire. So kita tak adalah rasa macam riak kat situ kan. Maksudnya kalau kejayaan-kejayaan kita pun kita share, tapi kita tulis sikit kat bawah tu, share to inspire. Tak adalah orang kata riaknya dia kan. InsyaAllah tak adalah. Sebab ni kita ni ada perasaan, satu takut orang kata kita ni menunjuk-nunjuk. Lepas tu Alan kau buat sikit je tapi rasa macam nak share juga. Tak apa, kita tulis siap-siap kat situ. Mesti orang lain dah buat, tak apa, saya nak share juga. Kalau berguna, gunalah. Kalau siapa yang biasa tengok saya punya posting selalu macam tu lah ayat dia. Itu cara saya nak mengurangkan imposter syndrome dalam diri saya. Jadi cikgu-cikgu pun kena kurangkan. Kalau boleh habiskan terus imposter syndrome tu. Cumanya kalau tak ada imposter syndrome ni terus, mungkin kita tiba-tiba jadi over the top. Mana tahu kan? Jadi tak apa. Jadi cikgu pun kena fikir, merendah diri tu bagus, tapi merendah-rendahkan diri tu sangat tak bagus tak bagus untuk kita lah, tak bagus untuk kita. Okay, merendah diri tak apa, tapi merendah-rendahkan diri tu tak bagus. Okay, seterusnya. Okay, kita ni kan niat inovasi ni lebih kepada, mula-mula lah kalau saya dulu, kepada pelajar. Okay, niat nak bagi sijil banyak-banyak kat budak ni, niat supaya diorang boleh guna untuk diorang punya nak masuk U nanti ke, okay, untuk diorang punya masa depan lah. Jadi kita jangan buat inovasi ni kita rasa kita je, okay, kita anggap lah . Lepas tu tugas kita ni memang nak lahirkan, sebenarnya kita sebagai cikgu ni nak lahirkan pelajar yang boleh menyelesaikan masalah ataupun problem solver. Okay, zaman-zaman sekarang ni revolusi. Kita nak lahirkan seorang pelajar yang menyelesaikan masalah, iaitu problem solver. Bukannya hanya pengguna sahaja, consumer sahaja. Jadi macam mana kita nak lahirkan pelajar-pelajar kita yang kreatif, inovatif ni? Itulah, kita kena gerak dulu. Okay, kita cuba dulu, kita keluar dulu. Okay, be kreatif. Jadilah aset kepada sekolah dan juga relevan kepada industri. Okay, bila kita ada macam tu, kita rasa kita anggap je lah inovasi ni sebagai ibadah. Okay, dia akan jadi lebih mudah kan. Kita usaha je. Okay. Kemudian, yes. You are never too old and never too late to take baby steps. It's better than stopping. Biar slow-slow. Macam saya kata tadi lah, inovasi ni janganlah nak
terburu-buru. Lepas tu terus masuk bertanding. Oh, itu tak cukup, ni tak cukup. Tak apa. Itu pengajaran untuk saya. Jadi bila saya dah belajar, saya ceritakan juga. Buat slow-slow. Kalau kita buat inovasi satu tahun ni, tapi rasa tak cukup lagi dia punya data, tak cukup lagi dia punya tu, bawa ke tahun depan. Ataupun kita rasa takut orang dah buat dah inovasi tu tahun ni, nanti tahun depan benda tu dah tak relevan lagi. Masuk bertanding. Kalah dulu. Tahun depan tambah 2.0. Macam saya tadi tu kan. Jadi kita tebus balik. Tak apa. Okay, kita belajar. Semuanya tentang belajar. Biar fail dulu tapi we will learn faster. Okay. Kita daripada intervensi tu kita buat inovasi. Okay, jadi saya pun nak share sikit lah apa. Yelah, bila kita dah join Susumu Inovasi ni, banyaklah jumpa-jumpa orang-orang hebat. Antaranya Cikgu Hailmi kan, dengar, kenal kan, ikon Guru STEM, Guru Adewira, dan sekarang dia Guru Digital Malaysia kan, tahun 2020. Kemudian saya juga seorang duta guru dan kita banyak berkolaborasi dengan Pusat STEM Negara. Jadi kita ambil lah gambar dengan orang-orang hebat ni. Itulah dia, Dr. Ihsan Ismail, Ketua Pusat STEM Negara. Kalau cikgu-cikgu ni nak tengok banyak pertandingan-pertandingan ke webinar-webinar mengenai STEM, masuklah Facebook Pusat STEM Negara. Okay, kemudian dengan Cikgu Zul. Ha ha ha, dia cikgu sekolah saya. Jadi beruntunglah saya kan. Jadi ikon guru kebangsaan. Jadi kita kena ada benda-benda ni untuk macam mana, untuk simpanan sendiri, puas cari supaya tak hilang. Okay. Dan itu sahaja daripada saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada PPD Pasir Mas Kelantan, Sahabat Guru Malaysia dan SMK Pancur dan juga SMK Mambau ya, semua yang telah banyak membimbing saya, menjadikan saya macam saya sekarang. Itu sahaja. Terima kasih. Okay, alhamdulillah, Cikgu Mimi, satu perkongsian yang cukup menarik. Okay. Memang kalau kita kira, masa kita nak panjang lagi sebenarnya. Okay, nak dengar apa tu pengalaman Cikgu Mimi dan sebagainya. Tapi masa kita tu tidak mengizinkan. Okay, dan mungkin juga kita sekarang ni ke slot yang seterusnya, apa tu untuk sesi soal jawab. Okey, mungkin kita ada dua soalan ya kali ini. Oh ya. Okey, yang pertama okey, daripada Cikgu Yaman, maksudnya dia kata penghasilan buku panduan ataupun modul adakah dianggap inovasi? Sekejap tak dengar sebab tadi ada ni. Ulang lagi. Okey, daripada Cikgu Yaman, dia kata penghasilan buku panduan ataupun modul adakah dianggap inovasi? Astagfirullahaladzim. Sekejap saya punya ni apa rosak. Sekejap Okey. Sekejap. Hello. Hello. Yeah. Hello. Okey. Okey. Dengar. Okey. Ada daripada Cikgu Yaman. Dia kata penghasilan buku panduan ataupun modul adakah dianggap inovasi? Okey. Semua yang cikgu buat tu semua memang kategori inovasi. Okey, panduan ke ataupun mail merge yang kita rasa macam dah biasa. Asalkan dia berguna untuk sekolah kita dan mendapat impak kepada sekolah kita, itulah inovasi. Cuma untuk dipertandingkan, pastikan kita punya inovasi tu atau modul tu dia ada apa panggil nilai tambah. Okey, daripada orang lain. Mungkin kita digitalizekan dia ke, kita tambah aspek-aspek lain supaya dia nampak lebih up kepada orang lain. Itu untuk pertandingan ada lain sikit lah. Kita kena nilai tambah tu lebih sikit. Okay. Menjawab ke soalan saya? Okay. Ya, terima kasih. Maksudnya modul pun kita boleh jadikan dia sebagai inovasi juga. Ya, betul. Okay. Dan seterusnya soalan daripada Cikgu Lee Tiong. Maksudnya dia kata biasanya satu dokumentasi inovasi itu berapa helaian muka surat? Dia sebenarnya dia macam kajian tindakan kan, sebenarnya tak banyak, tapi nanti saya akan share juga dalam apa Sahabat Guru Malaysia nanti untuk the whole thing lah. Cikgu boleh tengok dekat situ. Dia adalah 1.0, 2.0, saya tengok macam dalam lebih kurang belas-belas je helaian pun dah okey. Yang penting mantap. Maksudnya semua tu kompres dalam satu tempat. Dia tak kisah berapa, kadang-kadang tebal-tebal pun tapi merepek-repek dalam tu orang tak nak kan. Dia nak yang betul-betul data. Dia terus data ni pam. So dia nampak semua sekuen tu, dia okey. Okey, terima kasih Cikgu Mimi. Okey, mungkin kita pun mungkin untuk kali apa tu, kita pun nak ambil sesi untuk soalan yang kedua. Mungkin ada kata-kata akhir daripada Cikgu Mimi lah, dari segi harapan dan sebagainya. Silakan.
Okey, terima kasih. Jadi saya harap sangatlah perkongsian kami ini nanti cikgu-cikgu rasa boleh kita mula sekarang. Okey, jangan takut nak mulakan inovasi. Okey, sebab bila kita takut-takut tu lama-lama terus tak jadi kan. Jadi kita dapat je idea, tulis. Tulis apa-apa dia nak tulis kan. Maksudnya buat sini macam mana nak buat inovasi dia, apa bahan-bahan dia. Lepas tu kita terus buat. Okey, kalau takut nak mula dulu, nak mula sorang-sorang, kita panggil budak. Okey, kita ajak budak. Ni untuk bertanding lah cerita ni kan. Kita train dia. Okey, lepas tu kita train dia bercakap. Kalau nak bahasa Inggeris, kita buat skrip bahasa Melayu, hantar kepada cikgu bahasa Inggeris, suruh dia translate kan. Lepas tu kita suruh, kita ajar dia semula. Macam tu. Okey, kita memang kena ada kolaborasi antara kawan kan, supaya bila menang tu manis dia rasa sama. Okey, lepas tu belanjalah dia aiskrim ke, belanjalah cikgu tu TO kat kantin ke kan. Macam tu lah lebih kurang. Okey, terima kasih Cikgu Mimi. Okey, satu bagi saya satu perkongsian yang cukup lengkap lah. Kalau kita tengok tu memang bagaimana nak bermula dari segi penilaian dan sebagainya. Telah Cikgu Mimi sharing apa tu, kongsikan tadi. Okey, dan mungkin ada kesempatan ini ada juga di rakan-rakan kita yang bertanya berkaitan dengan link kehadiran. Okay, kita akan share mungkin di apa tu, lepas ni, selepas log yang ketiga, sebabnya dia perlu menjawab quiz dan ada juga dalam slot yang ketiga. Untuk dapat tu nanti kita akan detailkan berkaitan tu. Okay, ini terima kasih banyak. Okay, terima kasih. Kita akan ke slot yang ketiga. Ya, assalamualaikum Cikgu Zul. Waalaikumsalam. Dengar tak suara saya? Oh, memang jelas, clear suara dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, kita sudah berada di slot yang terakhir atau slot yang ketiga. Okay, alhamdulillah, insyaAllah kita akan cuba buat sharing sebaik mungkin lah. Okay, terima kasih banyak-banyak Cikgu Zul kerana sudi untuk luangkan masa. Okay, sebelum tu saya nak perkenalkan sikit ada apa beberapa latar belakang Cikgu Zul. Okey, untuk yang slot yang ketiga kita akan berkongsi berkaitan dengan inovasi terbuka kepada Cikgu Zulkifli bin Muhammad. Beliau merupakan jurulatih PSB, Unit Kebudayaan JPM Negeri Sembilan. Ini adalah antara kejayaan-kejayaan yang telah Cikgu Zul menangi pada tahun 2019, iaitu di apa tu ASEAN International Children Film Festival Osaka, Jepun. Maksudnya ini adalah peringkat antarabangsa. Okay, alhamdulillah. Dan 2019 merupakan anugerah ikon guru kurikulum kebangsaan. 2019 juga merupakan anugerah ikon guru kurikulum Negeri Sembilan. 2019 juga merupakan anugerah guru inspirasi Petrosains. Petrosains, Science Hour Competition, Petronas. 2019, Silver Award. 2019 mendapat 7 anugerah perak di Universiti Malaya. 2018, 3 emas, 1 gansa. 2014, di anugerah Kalimantan Cemerlang. Dan 2016, anugerah Kalimantan Cemerlang. Ya, alhamdulillah dulu memang kita bawakan orang yang betul yang betul lah. Okay, maknanya dari segi pengalaman, dari segi dia tu banyak dah anugerah-anugerah dan dimerangi. Dan kita pun mengharapkan betul perkongsian bagaimana macam tadi pun Cikgu Lini pun dah share dan kita pun nak lebih lagi. InsyaAllah kita kita akan dapat sesuatu lah daripada Cikgu Zul pada hari ini. Okay.
Okay, tanpa melengahkan masa, okay, dia bersilakan Cikgu Zul. Okay, saya mainkan, saya share dulu ada saya punya PowerPoint. Okay. Aha. Boleh minimize dulu. Okay. Sekejap ya. Soalan teknikal sekejap. Okay. Saya ke macam mana nak keluar balik ke macam mana? Yang ni minimize. Minimize. Minimize tu. Dari ke atas. Yang dekat hanya pangkah tu. Sebenarnya bukan pangkah. Minimize. Ada satu lagi yang dash tu. Okay, yang ni boleh. Yang ni slide show. Okay. Okay, nampak. Okay, bagi saya lah, pandangan saya lah secara peribadi lah, Cikgu Zul ni adalah seorang guru yang sangat kreatif lah, dan dia suka buat kerja ni, dia selalu berfikir di luar kotak. Dan saya tengok dia adalah seorang guru yang dia tidak puas kalau hanya untuk diri dia sendiri, tetapi dia suka berkongsi ilmu. Dan juga apa jua pengetahuan yang dia ada, dia akan berkongsi bersama dengan guru. Dan dia adalah seorang yang suka mengajak guru-guru yang lain untuk bersama-sama melakukan pembaharuan dalam PDP dan inovasi. Dan itu yang saya tengoklah, dia sentiasa push kawan-kawan dia untuk melakukan masuk pertandingan dan sebagainya. Jadi tak semua orang yang ada sikap yang macam ini, dan apabila kita ada guru yang macam ni, saya tahu dia akan melahirkan lebih ramai guru-guru yang juga yang mempunyai sikap yang seperti beliau juga. Berkenaan dengan tumbuhan grup inovasi. Okey. Sebenarnya dia ni cerita saya dengan Cikgu Zola pasal saya ingatlah masa tu tahun 2017 lah. Apabila Cikgu Zul ni dia nak bawa pelajar dia pergi pertandingan menyanyi. Saya kata dengan Cikgu Zul, saya tak benarkan lah. Jadi dia memang masa tu, tengok dia sangat down lah bila saya tak benarkan. Lepas tu dia kata dengan saya, Cik Puan, dia kata, apa yang boleh saya buat lah untuk memastikan yang saya ni dapat bawa budak pergi bertanding. Jadi saya memang, sebab saya tahu dia memang macam itu. Jadi saya kata kat dia, boleh. Tapi saya nak dilahirkan lebih ramai guru lah. Yang seperti cikgu lah. Maksudnya yang inovatif, yang boleh membawa kejayaan pada sekolah. Maksudnya bukan kita hanya bawa kejayaan pada dua orang pelajar yang boleh menyanyi itu, tetapi maksudnya membawa kejayaan kepada seluruh pelajar. Jadi kena lahirkan lebih ramai guru-guru inovasi lah. Jadi Cikgu Zul pun, dia pun buatlah dia punya grup gempak inovasi. Jadi dan memanglah saya rasa bermula daripada situlah dia 6 orang, kalau saya tak salah lah, 6 orang guru. Mereka telah masuk berbagai pertandingan, dan bila mereka menang, ianya mewujudkan satu suasana pembelajaran yang baru dan sikap yang baru di kalangan guru-guru SMK Pancur. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua warga pendidik di Malaysia. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih atas menjemput saya dan tim inovasi SMK Pancur untuk berkongsi pengalaman dalam penghasilan inovasi. Ini sedikit sebanyak pencapaian saya. Nanti saya akan go through tentang short film. Yang ini saya menjadi ikon guru co-curriculum Negeri Sembilan 2019. Di tahun yang sama juga saya telah meraih juga ikon guru co-curriculum kebangsaan 2019 di Pulau Pinang. Ini masa situasi majlis. Jadi bersama dengan insan-insan yang hebat, terasa kedil diri ini ya.
Ini yang paling terkesan dari saya sendiri sebab saya ni sebenarnya guru seni visual. Okay, tetapi saya suka melibatkan macam-macam pertandingan. Saya tapau apa yang saya boleh saya buat. Okay, filem saya pun buat daripada 2017 saya dah masuk. Tapi tahun 2019 ni yang memang memberi kenangan yang sangat manis kerana kami Pancur telah disenarai 3 sekolah yang mewakili Malaysia ke Japan, Osaka. Alhamdulillah filem Pancur telah mendapat top 3 daripada 70 buah filem dari 15 buah negara Asia dan telah menerima Minister Foreign Affairs Award. Nombor 1 Japan, 2 Japan, ketiga Malaysia iaitu daripada Pancur. Alhamdulillah. Ini seremoninya pelajar saya semasa berada di tempat pentas dan kami telah dijemput oleh TV1 untuk memberi input tentang pertandingan tersebut. Saya juga telah memenangi pada tahun 2013 competition, Petro Science Science Show competition di Johan Kebangsaan. Walaupun saya guru seni, tetapi saya berminat dengan sains dengan cara penyampaian yang lebih menarik. Jadi saya membuat skrip dan berkolaborasi. Yang bagusnya, cantiknya kat Pancur ni, cikgu-cikgu dia sedia membantu. Contohnya saya ni cikgu seni, jadi saya tak pandai nak buat skrip sains. Jadi saya buat dulu dan saya refer kepada kawan-kawan di CD yang cikgu-cikgu sains untuk membetulkan sekiranya ada salah fakta ke apa. Itu yang seronoknya perkongsian di SMK Pancur dengan cikgu-cikgu. Okey, dan seterusnya pada 2019 saya telah dinobatkan sebagai guru inspirasi Petro Science Science Show Competition kerana hampir setiap tahun saya akan ke kebangsaan untuk membawa nama Negeri Sembilan dan Pancur ke bertanding di pertandingan Petro Science Science Show Competition. Selain itu saya masuk juga pertandingan C3 dalam Science Show. Dah 2 tahun berturut-turut dan telah membawa pelajar ke Kuala Lumpur dan di Johor peringkat kebangsaan. Ini sains juga. Wah, cikgu seni dalam sains. Sebenarnya seni dalam sains dalam STEM dah lama. Bukan STEM. Sebenarnya kami dah STEM. STEAM. A dah ada dalam tu. Art. Okey, bukan semata-mata STEM sebenarnya. Saya dah alhamdulillah lah saya cuba membawa art ke dalam STEM. Okey, saya juga adalah penulis buku cerita kanak-kanak. Okey, buku yang saya tulis ini adalah wordless yang tak ada word, satu A pun tak ada, dia hanya buku dan berbicara dan buku ini telah dibawa oleh Persatuan Penulis ke Pesta Buku Bologna, Itali dan di Shanghai. Dan alhamdulillah dan di Negeri Sembilan pun telah digunapakai buku ni dia untuk apa ni, ini satu inovasi lah, okay? Sebab dia penggunaan buku kan untuk untuk penggunaan prasekolah di Negeri Sembilan. Yang ni buku yang terbaru, Ajo dan Kepada Bang Kertas, dah di launching tahun lepas yang diresmik oleh Profesor Dr. Mazlan. Okay, saya juga terlibat dengan teater. Kami telah tahun lepas, tahun 2019 kita masuk teater untuk masuk teater festival teater ya. Walaupun yang masuk tu semua golongan dewasa, kami beberapa sekolah je yang masuk. Saya kata tak apa, tak menang teater. Kira saya belajar, awak pun belajar. Alhamdulillah tahun lepas kami masuk JOM Teater peringkat kebangsaan dan pelakon perempuan kami, pelajar saya telah mendapat pelakon perempuan terbaik kebangsaan dan poster terbaik. Okey, teruslah masuk bidang inovasi. Saya ni berbeza dengan cikgu Mimi dengan cikgu Zahara kerana diorang inovasi lebih pada PDP. Saya lebih kepada art. Art saya ni lebih kepada macam fashion, sculpture, apa semua. Jadi pada tahun 2018 saya mendapat, sebenarnya saya tak tahu pun maklumat ni macam mana nak masuk ni. Saya berucap terima kasih kepada Puan Zubaidah daripada TKC
Sekarang dia dah besar, dia yang push saya. Dia kata, Cikgu Zul, kenapa tak masuk? You punya ni, sebab saya buat teater, saya buat prop, saya buat fashion, baju, apa, everything semua. Dia kata, benda-benda tu semua boleh buat inovasi. Oh, ya ke? Kata, saya tak tahu pula. Dia kata, masuk. Dia paksa saya masuk di 2018. Alhamdulillah, kami pergi ke Perak dengan menaiki bas kongsi dengan dua buah sekolah. Bawa student sana dengan tak ada pengalaman langsung. So saya buatlah. Saya buat fashion, apokalipsi, kostum. Dan sebelum tu kita brainstorming lah dengan pelajar ni. Cikgu, macam mana nak buat? So kami guna bahan terpakai, pergi beli baju RM2. Lepas tu top up sana, top up sini, pakai besi apa semua. Besi, awak tengok kan dekat situ, cikgu tengok ada besi-besi. Basikal lah, motor lah, apa semua kita combine kan apa. Alhamdulillah dapat gold award. Tapi saya seronok dengan grup ini kerana saya bagi input sikit je, tapi diorang explore banyak. Dan yang ni Majlis Vibe, dia dekat UiTM Seri Iskandar Perak. Dia masa ni saya tak ada, dia maksudnya cikgu kena keluar. So student ni yang akan berinteraksi. Dia akan bertanya soalan dari segi kos, dia kata dari segi macam mana. Dalam yang ini dia ada tanya, kenapa, macam mana you nak menunjukkan watak you yang garang dengan berpakaian begini. Alhamdulillah, pelajar saya tak tahu macam mana dia boleh fikir, sebab pelajar yang ini biasa-biasa saja. Okay. Dia boleh kata, dengan penggunaan besi, dengan penggunaan bahan-bahan yang macam raw ni, dia kata dapat menimbulkan aura, dapat menimbulkan watak bila kita memakainya. Kata, wah, saya kata bagus, alhamdulillah, dia kata, beginilah jawapan yang saya nak, dia kata. Tapi dia orang belajar, dia orang belajar kat situ. Yang satu lagi saya bawa fashion juga, jean costume. So yang ini memang kami, baju ni memang kami buat untuk pemakaian dalam teater. Jadi saya ambil balik baju yang dipakai dalam guna pakai. Okey. Sama juga macam tadi, dia orang present apa semua, alhamdulillah mendapat gold award. Pada masa ini, terima kasih kepada UiTM Sri Iskandar, cawangan Iskandar Perak, ada dalam International Creativity Design Competition ICDC. So tahun ni insyaAllah dia akan release lagi pertandingan art dan inovasi, nanti akan diwar-warkan. Ini mungkin dia akan diwar-warkan, maksudnya dia akan bersama-sama dengan KPM. Okay, yang manisnya pengalaman kat sini, student saya selepas habis dia presentation, dia telah dibawa oleh Dr. Zainuddin untuk bawa melawat ke fakulti fashion. Sebenarnya dia kata, kalau tak silap saya lah ya, maaf kalau saya salah maklumat, pelajar-pelajar yang buat ini, dia kata dah ada dalam silibus mereka. Maksudnya dalam semester 1 atau semester 2, diorang dah belajar, kena belajar tentang elemen-elemen begini. Wah, kita kata, alhamdulillah dekat sekolah kami dah buat benda ini. Alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur. Yang inilah baju, contoh-contoh baju yang telah dipakai untuk sesi teater dengan makeupnya sekali. So, contohnya lagi, saya pun juga dalam masuk, walaupun dapat bronze award, saya kata saya bersyukur, saya kata saya dah, pengalaman itu sangat penting. Saya present untuk komputer grafik, yang lebih kepada collage digital, yang saya menghasilkan buku yang pertama saya tadi, cara penghasilannya. Saya kata tak ada masalah, menang kalah perkara kedua, yang penting masuk dapat pengalaman, itu sahaja yang paling manis. Okay, so yang ini saya masuk pula dalam Universiti Melayu, bawa konsep itu, tapi dapat civil award. Dia kata tak ada masalah. Dia kata yang pentingnya bila masuk kat sini, lain pula approach dia. Dia kata jadi kita bagi pengalaman kepada pelajar. Yang pertandingan Insight Universiti Melayu ni yang saya mencabar sikit, sebab saya bawa 7 grup. Satu grup 4 orang, so 7 grup, 28 orang pelajar pergi ke Insta Universiti Melayu dengan sama dengan Cikgu Mimi, naik satu bas, dari Pancur semua satu bas inovasi. Itu yang pengalaman yang manis. Sebab tu fashion apokalipsi pun
kita masuk lagi sekali, saya dapat silver award. Yang ni pelajar-pelajar saya buat character sculpture. So dapat silver award. Ini datang idea dia. Saya bagi brainstorming kepada dia orang, apa you nak buat, bagi idea sendiri. Bagi idea dan saya akan cuba upgradekan sedikit. Itu sahaja. Seterusnya, yang ni group mushroom sculpture. Dia kata buat je. Dia kata lah cikgu macam dah ada. Kata, buat tapi awak tambah nilai. Dia kata tak apa. Dia kata. Okay. Yang ni silver award juga. Peacock sculpture. Okay. Seterusnya, yang ni crocodile sculpture. Silver award juga. Yang ini menarik sikit sebab yang ini kami terletak di lobi, depan lobi sekolah. Career sculpture, silver award. Yang ini walaupun dapat silver award tapi bagi saya satu sentimental value kerana dalam group ini ada seorang yang telah meninggal. Jadi memberi kesan lah pada kita kan, kepada sebab semua memberi komitmen yang baik tapi itulah kan. Jadi pengalaman untuk menghasilkan satu sculpture untuk yang dimanfaatkan kepada sekolah. Okay. Ini contoh video, dia kena hantar menggunakan video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dari grup Acar Keris telah mereka sebuah acar yang diadaptasikan daripada semua keris. Ciri-ciri khas acar keris ini ialah ianya bertemakan keris Melayu pada zaman dahulu yang menunjukkan semangat, keberanian dan ketabahan seseorang. Reka bentuk acar keris ini yang tradisional dan seluruh permukaan acar keris ini diselaputi dengan cat minyak berwarna hitam dan warna keemasan bagi menampakkan lagi tona yang menyelak. Selain itu, acar keris ini juga dapat menjadi perhiasan di taman agar orang ramai dapat menghiasinya. Kami menghasilkan acar keris ini dengan seminima yang mungkin, iaitu sebanyak RM20. Kami juga berkurangan kos untuk menghasilkan acar keris ini. Cara mengatasi masalah tersebut, kami menggunakan barang-barang terpakai dan alam semula jadi. Contohnya ranting-ranting kayu dan tali untuk membaluti acar keris ini. Kami menyaluti dengan cat iaitu berwarna hitam dan emas. Bahan-bahan untuk menghasilkan acar keris ialah tali, ranting-ranting kayu, dawai dan cat yang berwarna hitam dan emas. Cara membuat acar keris ini yang pertama ialah merapatkan ranting-ranting kayu dan mengikat menggunakan dawai. Bagi tidak menampakkan dawai ini, kami menutupi dengan tali guni. Kemudian kami mengecat dengan cat yang berwarna hitam dan ditutupi dengan cat yang berwarna emas. Buatlah sehingga siap, sehingga terbentuknya bentuk keris. Sekarang saya menjelaskan tentang inovasi replika acar keris ini. Replika acar keris ini sangat inovasi kerana kami telah membuatnya daripada bahan kita semula seperti ranting-ranting kayu dan tali. Dan desain ini pula kami telah mendapat ilham daripada keris tradisional kerana keris ini mempunyai maksudnya tersendiri seperti keberanian dan kegagahan seorang pahlawan dan kami ingin menjadikan ia sebagai mercu tanda sekolah kami. Dan seterusnya, replika acar ini sesuai diletakkan di taman hiasan seperti anda boleh lihat di sini. Ini adalah taman hiasan yang kami meletakkan keris tersebut di sini. Dan yang terakhir sekali ialah ukuran keris ini mempunyai 1.5 meter ketinggiannya. Seperti anda boleh lihat, inilah. Terbakar demi keagungan cinta.
Okey, itulah tadi tentang penghasilan arca tadi. Sebenarnya ketujuh-tujuh structure yang tadi tu dia kena hantar dengan bersama-sama dengan video. Jadi, dekat sini bukan dia hanya menghantar structure, tapi dia kena belajar cara penyampaian, cara pembuatan video. Banyak dia belajar dekat situ, tapi saya bimbinglah. Saya akan bagi komen untuk meningkatkan cara penyampaian. Dekat sini, pelajar-pelajar ni dia banyak belajar benda-benda tu yang kat luar ni, benda-benda yang dia tak dapat dalam kelas. Okay, ini persediaan dia. Sebab bila kita tengok sekarang ni, tentang bila COVID datang, even sekarang nak masuk universiti pun dia orang kena buat video untuk interview. Jadi skill-skill yang saya dah insyaAllah dah ajar sedikit ni sebanyak ni, dia orang dah dapat ilmu ni untuk apply di luar. Okay. Yang ni bersama dengan Cikgu Mimi, saya pun hantar satu kostum jean tu juga yang sama untuk kategori Design for Social Impact, ICAT, Invention, Innovation and Design, Universitas Multimedia Nusantara, Jakarta, Indonesia. Alhamdulillah dapat Silver Award. Okay? Saya sebenarnya pencapaian tu saya fikir kedua. Yang pentingnya saya masuk untuk dapatkan ilmu, itu je. Itu yang lebih penting bagi untuk saya dan pelajar. Okay, yang award tu bonus, itu bagi saya. Okay, yang inilah cara yang dekat Indonesia tu, kami tak hantar video, tapi dia lebih kepada hantar poster. Okay, kita ceritakanlah tentang abstract, problem statement, youth reference mana, awards apa, apa benda yang kita nak sampaikan, dia hadirlah memang ada template dan kita masukkan sahaja. Okay. Okey, kenapa saya nak ketengahkan inovasi dalam seni, seni visual? Yang saya perhatikan sekarang, kebanyakan inovasi jarang, mungkin ada, tetapi jarang seni visual. Yang selalu ada, matematik, sains, English, teknologi, semua ada. Tapi seni visual sangat jarang. Jadi sebenarnya, seni visual ni boleh, saya cuba nak ketengahkan kenapa dia boleh, orang kata dia sangat penting. Kerana bagi saya, dekat sekolah pun mungkin persepsi kalau budak seni visual ni budak di belakang. Okey, sebenarnya saya cuba nak memberi gambaran yang lebih baik. Maksudnya, budak-budak sains pun sebenarnya bagus untuk mendapatkan seni visual ini kerana menjadikan mereka lebih berestetika tinggi. Okey, jadi tidaklah kadang-kadang tu kita perlukan orang yang cerdik pandai juga, tetapi kadang-kadang tu dia tidak ada nilai estetik. Itulah tujuannya seni visual ni, dia bukan untuk hanya golongan ini, golongan ini, tak. Dia semua, kepada semua. Kerana kalau kita tengok sejarah seni visual pun di zaman-zaman lama, Renaissance apa kan, kesenian Islam, sangat tinggi nilainya kerana dia dapat maksudnya dia selari dengan kepentingan dalam ekonomi, dalam teknologi. Tetapi akhir-akhir inilah seni visual macam dipinggirkan di Malaysia. Tetapi di barat sangat sangat tinggi nilainya. Jadi saya cuba terpanggil untuk cuba memperjuangkan seni visual dalam inovasi. Itu yang saya sangat bersyukur. Terima kasih kepada UiTM Sri Iskandar kerana telah membuka ruang art di dalam innovation. Okey, apakah cabarannya untuk mencari pelajar untuk menghasilkan inovasi? Cabaran dia memang sangat-sangat susahlah juga kerana pelajar-pelajar kita semuanya macam malu. Lagi satu, seni visual ni dia kena buat banyak kerja sikit sebab dia kerja tangan.
Tapi saya cuba memberi sesuatu positifnya nilai kepada pelajar ni kerana kata-kata kita buat secara fun, secara seronok. Kalau kita buat benda ni secara dapat, kata. Jadi dengan cara begitulah. Jadi saya tengok kadang-kadang dari segi pemerhatian, saya tengok budak ni boleh bercakap, saya ambil. Budak ni rajin, saya ambil. Saya combinekan jadi satu grup. Kerana kalau kita ambil budak yang pandai sahaja, mungkin dia tak boleh bercakap. Jadi kita combinekan, kita jadi guru ni sebagai observation ni, dia kena pandai. Kena tengok budak. Kadang-kadang saya tahu, ni budak ni boleh bercakap. Budak ni boleh pandai menulis. Budak ni pandai buat rakam video. Saya combinekan mereka. Dan akhirnya berjaya dengan teknik begitu. Okey, seterusnya. Apakah yang tadi-tadi ya, untuk mencari pelajar-pelajar untuk menghasilkan inovasi dalam seni, sama yang tadi yang saya cakap tadi. Kenapa membuat inovasi dalam seni visual? Kenapa? Sebab satu tadilah saya cakap memetabatkan subjek seni visual. Okey, sebenarnya inovasi dalam seni visual ni banyak. Kita je tak gali lagi di dalam interior design. Sebab dalam syllabus pun ada interior design, landscape, jewelry, fashion, sculpture, industrial design. Tapi kita tak ketengahkan benda-benda ni. Mungkin yelah, mungkin kita tak tahu ke ataupun kita tak dapat peluang ke. Okay, so saya harap cikgu-cikgu seni visual Malaysia dengan ada yang saya beri sedikit ini, boleh orang kata menyebar luaskan lagi. Okay, saya rasa itu apa yang saya kongsikan tentang macam mana saya menarik cikgu-cikgu di Pancur ini untuk menumbuhkan menumbuhkan kelab ni. Macam ni ya. Sebelum ni saya pergi bertanding, saya ni boleh katakan guru pertandingan sebab saya semua masuk. Nyanyi masuk, tarian masuk, teater masuk, sains masuk, sains show masuk. Semua saya tibai. Masuk je lah. Saya kata saya perlu, sebab saya, aim saya nak bagi pelajar pendedahan. Okey. Jadi apabila sebab macam tu, bila saya balik, saya benang, saya suka sendiri je. So, sini dengan pelajar je. Jadi kalau kata saya kata kalau saya balik ni, saya naklah share semua rasa kemenangan itu. Jadi itulah macam pengetua saya cakap lah, rahirkan ramai lagi. Jadi saya pun terpanggil, saya panggil Cikgu Mimi, saya panggil dulu satu grup. Saya kata saya nak kegembiraan ni dikongsi semua orang. Saya tak nak lagi saya suka, saya syok sendiri. Saya balik, saya menang sendiri, saya gembira sendiri. Jadi saya nak ramaikan lagi. Biar kejap orang ni menang, kejap orang ni menang, kejap orang ni menang, kejap orang ni menang. Alhamdulillah, happy. Kadang-kadang tu dalam WhatsApp tu, sekolah ni, semua cakap, masuk menang. Masuk menang. Alhamdulillah, kata itulah yang kegembiraan satu sekolah dirasai, dikongsi bersama. Okay, so kita orang selalu berbincang, kadang-kadang tak jumpa pun, sebab kami pun semua busy. Berbincanglah dalam ni lah, dalam WhatsApp, kita orang dalam Telegram, kita orang memang dah ada group. Apa sahaja, share. Tak kira nak masuk ke tidak ke, share. Lepas tu, tak ada sikap rasa rendah diri ke, nak ban orang ke, nak rasa negatif ke, nak kutuk orang ni ke, tak ada. Saya kata grup ni negatif tolong tutup. Kita positif je. Kalah tak apa, tak ada masalah. Kita bagi support lagi. Jadi satu sekolah seronok. Okay. Just sekarang ni, saya itulah macam Cikgu Pun pun tak pernah masuk. Saya tarik dia Cikgu Pun, jom Cikgu Pun. Tengok menang dia punya pertandingan. Dia anugerahkan ikon pendidikan khas Cemerlang, Negeri Sembilan. Alhamdulillah, Ustazah Aini tu kata, macam mana Cikgu ni? Kata jom, kita buat, saya bagi penambahbaikan kepada dia. Alhamdulillah.
Lepas tu cikgu Mimi pun kan, macam mana ni, jom saya ni suka pembakar ya. Saya memang hentam, bukan hentam, marah. Kita suka-suka, cikgu macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tapi saya ni suka bercakap, macam cikgu Zahra pun. Kalau Zahra kau tak buat, kau siap. Kata, kau kena masuk Zahra. Kata, tu yang Zahra tu, kadang-kadang takut nak jumpa saya tu, kata, alah matilah cikgu Zul ni. Kata, saya memang suka cakap ya, saya tak cakap apa-apa pun. Kata, okey, alhamdulillah. Jadi kita orang jadi, daripada situ, kita orang rapat. Dia jadi macam satu family. Jadi tak ada masalah. Masalah ada, kita selesai bersama. Saya tak tahu nak buat inovasi tentang nak literasi, literate ni apa, saya tanya Cikgu Mimi. Cikgu Mimi memang hebat dia dari segi itu. Jadi kita sebenarnya bukan hebat semua. Kita tak hebat semua pun. Mungkin kita pakar satu-satu bidang. Kita kongsi kita punya, orang pula kongsi dengan kita. Jangan kedekut ilmu. Ilmu ni milik Allah. Kita hanya menyampaikan sahaja. Janganlah kata kita ni hebat ni sangat. Juga kadang-kadang saya takut orang kata saya riak. No, saya tujuan saya ni share ni nak bagi share. Bukan tujuan nak riak pun. Saya ni dah masuk 5 siri dah. Jadi cikgu-cikgu muda ni tolong jangan bersikap negatif, pergi sekolah, balik sekolah. Okay, so buat sesuatu untuk sekolah, untuk anak murid. Okay, apa yang kita bagi, insyaAllah dia akan dapat. Kita buat sesuatu ni bukanlah kita nak duit. Okay, duit is bonus. Tapi kadang-kadang Allah bagi tu dengan cara kesihatan baik, hidup happy. Walaupun kadang-kadang duit pun tak berapa yang ada. Adalah, boleh cukup makan. Tetapi Allah bagi kesihatan yang baik, sehat, happy. Itu dah alhamdulillah. Okey, kadang-kadang itu yang saya cakap tadi. Kita sentiasa memberi. Nanti insyaAllah akan dapat apa yang kita dapat. Okey, itu sahaja rasanya. Cik Syam, ada apa-apa? Okey, alhamdulillah Cik Zul. Okay, satu perkongsian yang baiklah. Okay, kalau kita dapat tengok pun maksudnya ramai cikgu-cikgu terinspirasi pada hari ini. Okay, alhamdulillah. Dengan perkongsian Cik Zul dengan apa Cikgu Zara dan juga apa Cikgu Mini ya. Okay. Memang satu sebenarnya inovasi ni nak kata apa tu susah tu tak susah juga. Yeah. Tapi dalam masa yang sama tu kita perlu mendapat pendedahan seperti inilah betulnya. Okay, daripada orang yang sudah berjaya, yang sudah ada pengalaman, dan kita sebenarnya memang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Cik Huzu dan juga apa kepada SMK Pancho ni kerana sudi untuk buat sharing kita pada hari ini. Okay, dan mungkin kita boleh jemput Cik Zara dan juga Cik Huzu ni ke screen. Okey. Mungkin kita akan cuba tengok dulu. Tengok apa tu berkaitan dengan satu apa untuk link kehadiran Cikgu Zul. Ya. Okey, untuk kehadiran okay, untuk orang-orang pendaftaran dan juga sijil okey, cikgu boleh klik type di gg.gg/padu1 ataupun boleh scan guna QR code tersebut dan ada sedikitlah beberapa soalan yang perlu dijawab dan cikgu perlu mendapat markah 50 ataupun separuh lah, okay, separuh daripada untuk layak dapat sijil. Okay, kalau tak berjaya boleh ulang lagi sehingga apa tu korang pendaftaran ni ditutup. Sebenarnya kita ada kemudian apabila cikgu dah mengisi, pastikan cikgu isi pada ruangan SPLKPM tersebut kerana kami akan masukkan apa tu data untuk kehadiran cikgu ke dalam SPLKPM. Kerana sekarang ni SPLKPM ditutup buat sementara waktu dan kita kena buat proses secara manual. Okay.
Okey. Jadi kita pun sudah sampai ke 1:30. Ya, untuk link kehadiran ya, untuk link kehadiran dulu untuk klik ini gg.gg/padu1/padu1. Ini blue scan link ya, Okay, insyaAllah kita mengharapkan supaya selepas ni kita akan ada lagi sesi perkongsian seperti ini. Mungkin kita mungkin ada yang meminta tadi dia punya bahan-bahan. Okay, nanti cikgu ini akan kongsikan dalam grup SGM insyaAllah. Okay, terima kasih cikgu ini. Okay, rasanya mungkin untuk di akhir kata mungkin ada nak memberi kata-kata semangat pada guru-guru di luar sana. Okay, silakan cikgu Zul. Saya ingin menyerulah kepada semua guru, hasilkanlah inovasi. Tak kisahlah benda inovasi tu kecil ke, besar ke, bernilai apa ke. Yang pentingnya cikgu, buat dahulu. Dah buat nanti cikgu akan rasa keseronokan dia. Dan bila dah kegembiraan tu, itu lagi bonus bersama dengan pelajar. Jadi dari satu segi, saya menyeru guru-guru seni visual masuk untuk inovasi, sebab saya nampak macam kurang sangat inovasi dari segi seni. Subjek lain tu dah banyak, alhamdulillah kan. Tapi yang seni visual ni masuk untuk kita memertabatkan seni visual di Malaysia ni. Okay. Dan juga untuk menarik pelajar-pelajar untuk mengambil bidang SPM adalah seni visual dalam SPM. Kerana sebenarnya dia menyeronokkan dan insyaAllah untuk mendapat A kalau budak yang rajin, alhamdulillah senang sangat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, mungkin cikgu ini ada nak memberikan kata-kata semangat. Okey. Secara peribadinya lah kan. Kami ni bertuah lah. Ada cikgu Zul, tukang push kita ni kan, tukang push kami ni dan tukang pula macam kepala dia yang mewujudkan kitanya grup cikgu-cikgu inovasi dekat sekolah. Jadi apa kata cikgu-cikgu semua jadilah cikgu Zul yang pertama, the next cikgu Zul dekat sekolah cikgu. Okay, jadi mulakan kita kumpul dulu positive circle dalam sekolah. Lepas tu seronoklah, berseronoklah dengan inovasi. Okay, inovasilah dengan berseronok, macam tu lah lebih kurang. Okey, itu saja. Okay, terima kasih cikgu. Okey, silakan cikgu Zara. Okey, dari saya pula, pada saya apa yang kita buat tu kita kena minat. Tapi minat tu boleh dipupuk, tak apa. Sebab tak kenal maka tak cinta. Jadi mulakan dari sekarang, cikgu buat inovasi, fikirkan apa-apa yang cikgu boleh ketengahkan, dan last kali ada hati semua jadi. InsyaAllah dengan minat kita, usaha kita dan niat kerana Allah, kita akan berjaya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Okay, rasanya kita dah sampai ke penghujung
rancangan kita pada hari ini, sesi webinar. InsyaAllah kalau kita ada lagi perusahaan lepas ni, kita akan maklumkan kemudian. Okay. Dengan itu mungkin kita boleh tutup majlis kita pada hari ini dengan surah Wal'as dan juga tasbih. Okey, sampai jumpa lagi. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.